Bapak Ibu, langsung kita mulai saja ya untuk parallel session di room 4 pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu peserta parallel session dalam kegiatan International Conference of Innovation, Science, Technology, Education, Children and Health atau ICSTEC tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Fabiola Irsalina Rahmadanti yang akan mendampingi Bapak-Ibu sekalian dalam kegiatan siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya akan kembali mengingatkan Bapak-Ibu untuk aturan parallel session untuk siang hari ini. Jadi yang pertama, Bapak Ibu wajib mempersiapkan file presentasi. Itu penting ya Bapak Ibu untuk presentasinya nanti. Kemudian yang kedua, durasi presentasinya 10 menit. Dan kemudian bila ada pertanyaan nanti sesi tanya jawabnya sekitar 5 menit. Kemudian setelah kegiatan selesai, semua file presentasi wajib dikumpulkan ke panitia. Untuk link pengumpulan filenya akan menyusul, nanti akan diinfokan di grup ICSTEC 2021. Kemudian panitia akan memilih guest presentation setelah kegiatan berakhir. Dan yang terakhir, hal-hal lain akan diberitahukan di grup ICSTEC 2021. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk peraturan parallel session untuk siang hari ini. Saya selanjutnya akan mengonfirmasi kehadiran Bapak Ibu terlebih dahulu. Jadi yang di sini kan ada 12 peserta ya Bapak Ibu. Yang saya lihat baru hadir Ibu Sri Utami ya, yang jadwal hari ini ya Ibu. Oke. Kayaknya masih ada gangguan. Mungkin Bapak Ibu yang bertukar jadwal dengan temannya yang lain mungkin bisa silahkan diketik namanya di kolom chat yang ada di Zoom. Yang bertukar jadwal atau namanya tidak ada di daftar peserta, silakan tuliskan nama Bapak Ibu dengan asal instansinya juga di kolom chat yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Oke, ada satu. Ya. Oke, Bapak Dani Nur Saputra, S.Pd., M.Sc., Universitas Negeri Jakarta. Baik. Ini. Maaf, Ibu Fabiola. Ya, Ibu. Barusan saya lagi ngatur ini setting mikrofonnya. Nah, gimana, Bu? Iya. Bagaimana? Gimana? Ya. Barusan saya lagi ini ngeset ini settingan Zoom-nya. Oh, iya. Terus sekarang kegiatan selanjutnya gimana, Bu? Nah, ini kan rencananya hari ini kan ada presentasi paper ya Ibu. Iya. Tapi karena pesertanya ini baru 5 dengan saya, mungkin kita tunggu, mungkin bisa kita tunggu sampai 10, bagaimana Bapak Ibu? Oh iya, boleh, boleh Ibu. Iya. Iya, kita tunggu beberapa orang lagi ya. Iya, karena kalau yang nonton apa kasih sedikit ya, gimana ya? Iya. Ya, mungkin, boleh. Kita tunggu aja, Bu. Ya, silakan. Mungkin sudah dipersiapkan dulu presentasinya bagi yang presentasi hari ini. Bapak-Ibu, silakan disiapkan terlebih dahulu.
Oh ya, ini ada pertanyaan. Untuk peserta biasa tidak perlu presentasi, tidak apa-apa, jadi bisa menonton saja, tidak apa-apa ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya apa namanya Bapak Ibu mau presentasi, sedangkan namanya tidak ada di daftar, bisa nanti dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu, bila ingin presentasi. Tapi kalau ingin menonton saja, tidak perlu, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Ya. Baik, ini saya bacakan dulu ya nama peserta yang hari ini jadwalnya presentasi. Jadi yang pertama ada Ibu Zahra, MPG. Ibu, sebentar. Jadi ada Ibu Sarah MPD dari SMPN 2 Mataram, kemudian Dr. Ibu Dr. Desti Wahyuni MPD dari SMK SMTI Pontianak. Yang ketiga ada Bapak Dwi Ilianto Mustiko Aji SE dari SMP Negeri 2 Guntur Demak. Ada Ibu Yani Agustini Nyirum SPDSD dari SD Negeri 6 Bingo. Kemudian ada Bapak Safrizal SOS, maaf, SOS dari SMA 1 Lansa. Kemudian ada Ibu Yunika Mandolang SPD MPD dari Universitas Katolik Bela Salle Manado. Kemudian ada Ibu Fitri Maudawati dari SMK PGRI 1 Martapura. Kemudian ada Bapak Usman MPD dari Kementerian Agama Kota Pontianak. Kemudian ada Ibu Dr. Handa MG Eko Sri Windaryati dari SMK Negeri 11 Semarang. Kemudian ada Ibu Siti Suhada S.Pom MPD dari Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian ada Ibu Sri Utami Harsanti STP MSI dari SMK SMPI Padang. Yang terakhir ada Bapak Syahrudin SPD GR dari SMK N2 Kota Bima. Kemudian ada tambahan lagi dari Bapak Daninus Saputra SPD MSN dari Universitas Negeri Jakarta. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, karena dari semua peserta ini yang baru muncul, yang baru hadir di tempat ini, baru Ibu Sri Utami Harsanti dengan Bapak Dari Nusa Putra, kita prioritaskan dulu yang namanya yang daftarnya untuk hari ini ya. Jadi Ibu Sri Utami sudah bisa sudah siap dalam presentasinya hari ini, Ibu? Insya Allah. Iya. Baik, Ibu mungkin bisa dimulai waktunya 10 menit ya, Ibu. Iya, izin share screen. Oh iya, sebentar. Sebentar. Silakan Ibu, di share screen-nya. Ya. Hai, udah kelihatan ya? Ya, sudah Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Teknologi Pengolahan Kelapa Siswa Kelas 11-3 SMK SMTI Padang menggunakan model pembelajaran kooperatif time token. Pertama-tama yang terhormat Ibu dari ahli media, kemudian juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa proses pembelajaran ya itu sangat ditentukan ya dari bagaimana metode yang disampaikan oleh seorang guru ya dalam menyampaikan pesan kepada siswanya. Dan tentu saja selama ini pembelajaran akan dinilai berhasil dan memberikan hasil yang memuaskan jika menggunakan pembelajaran yang student center gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak guru-guru yang menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada guru, di mana guru-guru cenderung ya menjadi satu-satunya sumber informasi, gitu ya, sehingga aktivitas pembelajaran dari siswa terasa sangat kurang dan berujung kepada hasil belajar siswa yang belum memuaskan.
Pada kesempatan ini, saya yang diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran praktik teknologi pengolahan kelapa, di mana praktik teknologi pengolahan kelapa ini merupakan bagian dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang diajarkan di kelas 11 di Sekolah Menengah Teknologi Industri Padang. Dari beberapa pengamatan yang dilakukan terhadap siswa, terlihat bahwa selama dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran, aktivitas siswa terlihat masih rendah, ya, masih dan juga terlihat masih kurangnya interaksi siswa dalam kelompok dan juga interaksi siswa dengan guru. Nah, kemudian dari apa yang diamati tersebut, bisa kita rumuskan masalah gitu ya dari penelitian ini, bagaimana ya upaya untuk bisa meningkatkan aktivitas dan hasil belajar praktik teknologi pengolahan kelapa ini dengan menggunakan sebuah model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran time token, di mana kita akan membuktikan gitu ya apakah dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif time token ini memang dapat meningkatkan aktivitas dan juga hasil belajar dari pembelajaran praktik teknologi pengolahan kelapa ini. Adapun tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif time token terhadap aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran praktik teknologi pengolahan kelapa. Dan yang kedua adalah mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif time token terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran praktik teknologi pengolahan kelapa. Untuk metodologi penelitian ini saya lakukan pada tahun 2018, tepatnya di akhir bulan Juli sampai bulan September, ini sudah termasuk dengan penulisan laporannya, bertempat di Laboratorium Teknologi Pengolahan Kelapa SMK SMTI Padang. Sedangkan subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11-3, khususnya kelompok B. Nah, untuk model pembelajaran time token, ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai pada saat tersebut. Kemudian, guru mengkondisikan kelas ya untuk melaksanakan diskusi klasikal, ya. Kemudian guru memberikan penugasan kepada siswa. Selanjutnya guru memberikan sejumlah kupon berbicara kepada setiap siswa dengan waktu 30 detik berbicara untuk setiap kuponnya. Kemudian guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar. Setiap tampil berbicara, ya, setiap mereka akan berbicara, mereka menyerahkan satu kupon terhadap gurunya. Nah, dalam hal ini, dalam proses diskusi atau tanya jawab yang berlangsung, siswa dapat tampil lagi, ya, setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Nah, ketika seorang siswa sudah tidak lagi memiliki kupon berbicara, maka siswa tersebut tidak diperkenankan untuk menyampaikan pendapat, ya, dalam proses diskusi tersebut. Dan siswa yang masih memiliki kupon itu diharuskan berbicara, apakah itu menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat hingga kuponnya habis. Demikian seterusnya ya, sehingga semua anak bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan pendapat maupun menjawab pertanyaan. Nah, kemudian pada bagian akhirnya guru akan memberikan sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan oleh setiap siswa. Dari proses pembelajaran yang telah dilakukan di akhir pembelajaran siklus 1 ya, dalam hal ini peneliti menggunakan dua siklus. Di akhir pembelajaran siklus 1 diberikan evaluasi hasil belajar, di mana dari hasil belajar siswa siklus pertama ini diperoleh nilai tertinggi adalah 100,
nilai terendah adalah 52, rata-rata hasil belajar 74,25, dan persentase ketuntasan belajar klasikal adalah 47,06%. Nah, di sini apabila dibandingkan dengan data yang kita peroleh dari penilaian terhadap siswa sebelum dilakukannya atau sebelum diberikan tindakan, kita bisa melihat terdapat peningkatan nilai, baik nilai tertinggi, ya, nilai terendah, ya, maupun rata-rata hasil belajar dan persentase ketuntasan belajar klasikal. Namun demikian, untuk persentase ketuntasan belajar klasikal masih dirasa belum terlalu memuaskan, ya, baru mencapai angka 47,06%, sehingga dalam hal ini peneliti merasa perlu dilakukan tahapan berikutnya, yaitu siklus kedua. Sementara untuk aktivitas belajar siklus pertama, kita bisa melihat, ya, bahwa siklus pertama yang dilakukan dua kali pertemuan, terjadi peningkatan interaksi siswa dengan guru dari pertemuan pertama ke pertemuan dua, ya, sebanyak kurang lebih 0,22%. Kemudian interaksi siswa dalam kelompok juga mengalami peningkatan sekitar 0,34%. Kemudian perhatian terhadap guru meningkat sekitar 0,11%. Keaktifan dalam bertanya meningkat dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua sekitar 0,05%. Sementara untuk aspek presensi atau kehadiran, mereka bisa hadir semuanya. Mohon maaf sebelumnya, ini satuannya bukan persen, tapi kita mengambil angka skornya tertinggi adalah angka 3. Nah, kemudian untuk perbaikan yang penulis lakukan pada siklus kedua, ketika pada siklus pertama kita melakukan diskusi secara klasikal, maka pada siklus kedua guru mencoba membagi siswa menjadi 4 kelompok kecil dengan harapan dengan adanya kelompok yang kecil, proses diskusi bisa berjalan lebih intensif, gitu ya. Kemudian dalam setiap kelompok, guru menempatkan siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, sehingga akan memudahkan siswa lain, ya, untuk saling sharing, ya, dalam proses diskusi kelompok. Kemudian perbaikan yang dilakukan pada siklus kedua dilakukan dengan meningkatkan, gitu ya, atau menguatkan pemahaman konsep, ya, melalui diskusi kelompok dan tanya jawab kembali, ya, dengan kartu time token. Kemudian perbaikan ketiga yang kita lakukan yaitu peningkatan intensitas guru dalam memberikan arahan pembelajaran. Adapun hasil belajar pada siklus 2 yang diperoleh, kita bisa melihat perbandingan antara nilai prasiklus, kemudian nilai siklus pertama dan siklus kedua. Di sini terdapat peningkatan sebenarnya tidak terlalu signifikan, gitu ya, untuk nilai terendah yang meningkat hanya dari 52 ke 55, sementara nilai tertinggi tetap 100. Kemudian rata-rata hasil belajar juga hanya meningkat sekitar 2,5%, dan persentase ketuntasan belajar klasikal meningkat cukup, ya, signifikan dari 47,06% sampai menjadi 64,71%. Nah, kalau kita bandingkan melalui grafik, ya, hasil belajar siswa di setiap siklus, ya, baik prasiklus, siklus pertama maupun siklus kedua, bisa dilihat dalam diagram ini memang terjadi peningkatan, ya, khususnya yang agak mencolok adalah pada persentase ketuntasan belajar klasikal, ya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sementara untuk nilai terendah di sini terlihat grafiknya hanya meningkat sangat sedikit sekali, gitu ya. Nah, kemudian untuk aktivitas belajar siswa pada siklus kedua, kita juga menemukan adanya peningkatan, ya, terutama pada poin interaksi siswa dengan guru.
pada siklus kedua, siswa sudah memiliki keberanian ya mengajukan pertanyaan maupun memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh temannya maupun pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hal ini disebabkan mungkin karena mereka sudah semakin terbiasa gitu ya dengan model pembelajaran ini. Perhatian terhadap guru pun juga meningkat ya. Sementara untuk keaktifan dalam bertanya itu juga mengalami peningkatan. Nah, di sini persensi mengalami penurunan yang tadinya di pertemuan 1 dan 2 mereka lengkap hadir semua. Pada pertemuan ketiga dan keempat mengalami penurunan karena ada satu orang siswa yang tidak hadir disebabkan karena sakit. Ini adalah perbandingan aktivitas siklus pertama dan kedua. Nah, dari apa yang sudah dilakukan, kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya bahwa ternyata model pembelajaran kooperatif time token yang sifatnya bermain gitu ya, di samping dia secara nyata mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam kelas gitu ya. Juga secara tidak langsung pada akhirnya memberikan dampak peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran praktek teknologi pengolahan kelapa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebelum perlakuan itu sebesar 60,56 menjadi 76,75 ya setelah diberikan perlakuan atau tindakan dengan model pembelajaran time token. Begitu pula dengan ketuntasan belajar klasikal juga terjadi peningkatan ya sebesar 52,95% di mana sebelum diberi perlakuan ketuntasannya hanya 11,76% dan setelah diberikan perlakuan menjadi meningkat 64,71%. Nah, kesimpulan kedua sudah jelas ya dengan metode bermain gitu ya, saling melempar saling berikan pertanyaan, melempar pertanyaan gitu ya. Kemudian motivasi ingin menghabiskan kartu bicara yang ada di tangannya itu terlihat sangat meningkatkan aktivitas siswa ya dalam diskusi kelompok ya selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini mungkin sedikit dokumentasi ketika kita melakukan seminar proposal penelitian tindakan kelas di sekolah. Kemudian ini dokumentasi siklus pertama di mana guru mencoba memberikan pemahaman konsep terhadap siswa ya secara klasikal. Kemudian ya di sini siswa terlihat mulai melakukan diskusi ya bersama teman-teman sekelompoknya dan mulai terlihat bagaimana mereka sangat aktif gitu ya berebut berbicara gitu ya sementara sebelum ini mereka yang berbicara cenderung adalah siswa-siswa yang pintar saja. Namun dengan adanya time token, adanya kartu berbicara, mereka begitu antusias untuk menghabiskan kartu yang ada di tangannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, mungkin saya persilakan. Sementara saya kembalikan dulu kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu adalah presentasi dari Ibu Sri Utami Harsanti. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dari presentasi Ibu Sri Utami ini. Silakan menyalakan mikrofon atau mengetik pertanyaan Bapak Ibu sekalian di kolom chat yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Lalu langsung saja ya daripada ngetik. Oh iya, silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya apresiasi ya terhadap yang disajikan Ibu Sri Utami. Dari pemaparan yang disajikan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Mungkin kita bisa diskusi nanti ya terkait hal tersebut. Yang ada beberapa poin ya, mungkin kalau waktunya sempat. Jadi yang pertama itu bagaimana cara ini sebelumnya PTK kan ya, jadi penelitian yeah. Jadi bagaimana cara mengetahui indikator keberhasilan model pembelajaran
apa kooperatif time token tadi, Bu. Jadi indikatornya apa ya? Mengetahuinya bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kira-kira berapa kali pertemuan dalam menerapkan model kooperatif time token itu dapat dikatakan berhasil? Karena tadi saya lihat Ibu menggunakan siklus 2 kan. Artinya berarti siklus 1 belum dikatakan berhasil gitu. Artinya ada berapa kali pertemuan gitu. Bahkan kalau PTK itu apakah harus melulu 2 siklus? Sebenarnya enggak juga, bisa sampai 3 siklus, 4 siklus gitu. Ya, jadi kira-kira nanti berapa nanti mohon argumen dari Bu Sri. Kemudian yang ketiga itu kalau tidak salah ya, saya juga pernah membaca tentang kooperatif time token itu kan modelnya adalah memang mengelompokkan siswa ya, kalau tidak salah. Jadi siswa itu, saya menggarisbawahi poinnya itu adalah membuat pembelajaran dengan siswa dikelompokkan atau tim tim learning semacam itu. Nah, yang saya tanyakan di sini, dalam pembelajaran yang Ibu menerapkan penelitian ini kira-kira terdapat berapa siswa dalam kelompok tersebut? Dibagi berapa? Kemudian bagaimana kriteria guru menentukan kelompok siswa? Karena itu menentukan keberhasilan itu terus sekali. Kalau tidak ada kriteria, nanti akan hasilnya pasti ya masih apa ya, belum valid seperti itu. Jadi pasti harus ada seperti apa kriterianya. Mungkin sama ini hasil belajar itu ditentukan sama tadi kan, ini kan hasil belajar ya, finalnya itu kan dari hasil belajar itu. Nah, hasil belajar itu ditentukan oleh nilai kelompok atau individu. Ya kan? Karena kan kalau time token kan kelompok, tetapi kan kalau raport ya, raport kan harus individu. Nah, jadi gimana nih cara menilainya? Kira-kira bisa itu ya, Bu. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Sukatami bisa langsung dijawab baik Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Dani atas pertanyaannya. Yang pertama, kriteria apa yang menentukan penerapan model pembelajaran ini berhasil gitu. Jadi di sini saya mengambil patokan bahwa penelitian ini dikatakan berhasil ketika persentase dari ketuntasan klasikal siswa itu di atas 60%. Nah, jadi pada pertemuan pada siklus pertama memang sudah di atas 60%, tapi saya merasa masih belum puas gitu ya, maka saya melakukan mencoba melakukan peningkatan lagi gitu ya dengan penambahan perlakuan. Kemudian juga kriteria keberhasilan bisa dilihat dari adanya peningkatan nilai rata-rata siswa dan juga penilaian dari aktivitas siswa. Kemudian yang pertanyaan kedua, yang pertama tadi kriteria berapa kali pertemuan? Berapa kali pertemuan? Jadi untuk siklus pertama saya melakukan 2 kali pertemuan. Siklus kedua 2 kali pertemuan, sehingga total pelaksanaan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif ini, kooperatif time token ini dilakukan selama 4 kali pertemuan. Jadi itu untuk 1 KD, Pak, 4 kali pertemuan. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait jumlah siswa. Jadi maaf, jadi siklus pertama itu sebenarnya sudah berhasil ya sebenarnya? Iya, tapi masih belum puas gitu ya, terutama dalam beberapa poin dalam aspek pengamatan observasi aktivitas siswa itu masih ada beberapa yang belum memenuhi harapan gitu, makanya dilakukan lagi siklus kedua gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan jumlah siswa dalam kelompok. Jadi kalau di SMK SMTI Padang itu satu kelas itu terdiri dari 36 siswa, itu dibagi lagi menjadi 2 kelompok besar yaitu kelompok A dan kelompok B ya, sehingga dalam satu rombel pembelajaran itu terdiri dari 18 orang siswa. Nah, 18 orang siswa inilah yang saya berikan perlakuan. Kemudian pada siklus kedua, yang pada siklus pertama mereka masih dalam kelompok besar gitu ya, yang 18 orang. Kemudian saya mencoba membagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu menjadi 4 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari rata-rata 4 sampai 5 orang siswa per kelompok. Nah, jadi dengan adanya pengelompokan yang lebih kecil, di mana di sini saya menggunakan
apa ya, indikator pengelompokannya itu memang saya amati dari pertemuan pertama, mana yang siswa kira-kira bisa saya anggap sebagai apa ya, tutor sebaya, barangkali seperti itu, yang memiliki kemampuan sedikit lebih dibandingkan dengan teman lainnya. Saya posisikan rata di setiap kelompok dengan harapan mereka bisa memandu teman-temannya dalam diskusi kelompok sehingga pemahaman dari teman-teman sekelompoknya bisa merata. Sementara untuk penilaian, tidak saya lakukan penilaian kelompok, tetapi memang penilaiannya adalah penilaian individu melalui tes atau evaluasi hasil belajar pada akhir siklus. Jadi memang penilaiannya individu, Pak, bukan penilaian kelompok. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Siutami. Bapak-Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan sebelum kita berpindah ke peserta selanjutnya? Baik, mungkin tidak ada ya Bapak-Ibu. Ibu Sultami, terima kasih atas presentasinya untuk siang hari ini. Untuk giliran selanjutnya, Bapak Dhani Tursaputra, SPDM SN dari Universitas Negeri Jakarta. Setelah Bapak Dhani, kemudian nanti ada Ibu Usaha MPD ya. Baik, Bapak Dhani sudah siap dengan presentasinya, Pak? Tadi coba share screen dulu ya. Oh iya, silakan Pak. Soalnya kadang hilang. Oh iya, silakan dicoba dulu Pak. Terlihat? Belum ya? Belum kelihatan Pak. Ah iya, ini baru muncul Pak. Ya, sudah muncul ya, kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan, Pak. Bapak Budi, silakan dimulai ya, Pak, presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan penelitian saya dalam kegiatan ICSTEC 2021 ini. Perkenalkan, nama saya Dhani Nur Saputra, saya dari Program Studi Pendidikan Musik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan berjudul Platform Digital, sebuah investigasi dari penerapan pembelajaran praktek musik. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya saat ini adalah bahwasanya saat ini merupakan era teknologi ya, di mana semuanya serba canggih, serba teknologi. Namun bagi beberapa orang, ada yang mengalami hambatan karena mereka tidak bisa mengikuti perkembangan era ini saat ini. Gitu. Nah, hambatan tersebut antara lain dipengaruhi karena faktor usia tentu saja, faktor ekonomi, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Ketiga faktor ini menghambat seseorang untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi. Nah, fokus penelitian saya adalah pada generasi usia Y dan Z, karena range ini, fase ini adalah fase sebagian besar dari mahasiswa saya ya, jadi usianya sekitar generasi Y dan Z ya, sehingga generasi ini mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan kemampuan yang harus dimiliki abad 21 saat ini, salah satunya adalah kemampuan literasi digital atau segala sesuatunya menggunakan internet. Nah, sekarang tidak hanya tuntutan yang terjadi, tidak hanya pada mahasiswa, ternyata pada gurunya juga, pada dosennya juga. Mau tidak mau, setiap sivitas akademis itu harus mampu menerapkan kemampuan internet itu pada sistem pembelajaran. Namun, lagi-lagi ya, saat ini semua orang sedang mengalami yang namanya wabah ya, saat ini kan terjadi tragedi wabah pandemi COVID. Jadi mau tidak mau semuanya beralih lagi ya. Saya setuju juga dengan pemaparan yang sebelumnya karena beralih dari konvensional kan student apa teacher centered dan segala sesuatunya sekarang sudah serba digital menggunakan platform digital. Nah dalam penelitian saya memfokuskan pada salah satunya yaitu Google Classroom karena Google Classroom ini
familiar dan sering dipakai di prodi kami. Dan kalau apa rekan-rekan dosen kami ini kan ada yang usianya generasi X ya, jadi X ke sana lah 60, itu mereka kesulitan. Jadi ini yang mendasari, yang memperkuat dasar saya dalam melakukan penelitian ini juga ya, mengerti. Mungkin Google Classroom ini akan cocok untuk mata kuliah teori, mungkin beberapa orang beranggapan seperti itu. Tapi bagaimana ketika pembelajaran daring ini dilakukan pada mata kuliah praktek? Dan mata kuliah praktek ini yang saya ampu sendiri gitu. Dan ternyata ada beberapa kendala yang muncul. Antara lain adalah pelajarannya sendiri, materinya sendiri, belum lagi sinyalnya ya, sinyal dari tempat mahasiswa yang dari berbeda-beda gitu. Alat musik yang dimiliki ya, karena praktek kan mau tidak mau butuh instrumen alat musik dan kemampuan mahasiswa itu sendiri gitu. Google Classroom memiliki fitur ya, fitur untuk mendukung praktek. Antara lain misalkan dengan tautan link YouTube atau Drive ya, bisa mengupload seperti itu. Tapi kembali lagi, apakah platform digital itu efektif digunakan pada pembelajaran praktek, khususnya pada mata kuliah ensemble musik? Nah, sehingga dasar ini menjadi latar belakang pertanyaan penelitian saya, apakah platform digital itu dapat digunakan secara efektif pada pembelajaran praktek musik? Dari rumusan pertanyaan penelitian saya ini, saya memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan Google Classroom dalam mata kuliah praktek musik ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisa hasil belajar siswa melalui analisa nilai. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu saya menggunakan kualitatif, deskriptif, dan menggunakan pendekatan studi kasus. Saya mengumpulkan data dengan cara angket, ya, kemudian observasi dan wawancara. Analisa yang saya gunakan, saya mengacu pada Miles Huberman, yaitu menggunakan reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada hasil dan pembahasan yang saya lakukan melalui proses kajian dan penelitian yang saya lakukan pada kelas ensemble musik, ini saya lakukan terhadap 26 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ensemble musik. Ini terdaftar sebagai mahasiswa aktif ya, semester 113 ya, kami menyebutnya seperti itu, ada 26 mahasiswa dari berbagai latar belakang, dari berbagai tempat. Nah, dari fenomena yang ada dari kelas saya sendiri ya, yang saya ampu, saya menemukan beberapa permasalahan temuan. Nah, di sini saya fokus menggunakan platform digital Google Classroom. Dari sini saya menganalisa bahwa dari hasil materi yang saya sampaikan, kemudian tugas yang mahasiswa sebagai umpan balik terhadap apa yang saya ajarkan, ternyata hanya 12 mahasiswa yang mengerjakan. Dari 26 mahasiswa, karena keseluruhan 26. Ini tugas harian. Kemudian yang temuan kasus yang kedua, saat UTS, ya, saat midterm atau ujian tengah semester, itu hanya 19 mahasiswa yang mengumpulkan dari 26. 26 mahasiswa. Ini saat UTS. Dan saat UAS, ujian akhir semester, itu hanya 20 mahasiswa dari 26. Artinya dari sini saya menemukan temuan kasus saya ini tidak mahasiswa semuanya selalu lengkap mengumpulkan tugas mereka melalui platform digital Google Classroom. Nah, sehingga analisa dari hasil pembahasan saya, di sini saya memperoleh data bahwa 21% ini hilang. Artinya mahasiswa tidak ada kabar, tidak izin, hilang lost contact, nggak tahu kemana. Kemudian yang 37% ini dari analisa nilai tadi, ini tidak mengumpulkan tugas. Kemudian yang 29% itu mahasiswa tidak mengikuti UTS, dan yang tidak mengikuti UAS itu ada 13% dari 100% keseluruhan mahasiswa saya itu. Nah, kemudian saya kembali lagi ya, mengkaji ya dari data-data yang sudah ada, yang sudah saya sajikan. Saya meng-cross-check juga dengan kuesioner, ternyata ditemukan bahwa 8% mahasiswa itu tidak memiliki laptop. Yang kedua itu 16 mahasiswa
tinggal di desa. Dan mereka kadang izin saya WA, susah sinyal, nggak ada sinyal, mau ngirim tugas buffering, lemot, kuotanya habis, dan lain sebagainya. Jadi 16 siswa, mahasiswa ini, yang mereka memiliki permasalahan sinyal, intinya seperti itu. Kemudian ada 10 mahasiswa tidak memiliki alat musik. Ya, alat musik ini adalah recorder, ya, karena ensemble ya tadi, tidak memiliki fasilitas musik. Dan yang terakhir, itu adalah 5 mahasiswa benar-benar hilang. Dari pertemuan pertama, mereka tidak pernah eksis. Baik secara diskusi, tugas, dan lain sebagainya tidak pernah eksis. Tidak pernah muncul. Ya, dari keseluruhan 26 mahasiswa, ada 8 mahasiswa tidak memiliki laptop, 16 masalah sinyal, 10 mahasiswa tidak punya alat, dan 5 mahasiswa hilang kontak. Seperti itu. Nah, dari hasil semuanya ya, kemudian saya membuat penilaian yang nantinya sebagai hasil akhir mereka. Di sini terdapat hanya 2 mahasiswa yang mendapat nilai, artinya bagus gitu, yang lolos, yang benar-benar lolos gitu. Dan ternyata masih ada 5 mahasiswa yang tidak lolos di sini. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa memang dalam proses pembelajaran itu memang ada konvensional dan ada platform digital gitu. Dalam pembelajaran platform digital ada beberapa aspek yang tidak bisa dinilai, salah satunya afektif atau sikap ya, karena pengajar tidak bisa langsung melihat gitu. Sebenarnya yang efektif itu adalah blended learning karena semuanya dipadukan. Tapi kembali lagi bahwa saat ini adalah era pandemi sehingga ini tidak dapat digunakan pada masa sekarang. Sehingga mau tidak mau setiap mahasiswa, setiap guru, setiap pengajar, setiap dosen itu mau tidak mau harus menerapkan pembelajaran berbasis digital, antara lain melibatkan teks, forum, video, proyek, tautan web, sumber belajar lain, dan sebagainya. Jadi ini yang mendasari harus mau tidak mau harus menggunakan Google Classroom, sehingga kesimpulan dalam penelitian yang saya lakukan selama 1 semester penuh pada pembelajaran ensemble musik, yang pertama bahwa digital platform itu hanya dapat digunakan sebagai alternatif saja. Ya, apalagi pada kondisi pandemi saat ini, yaitu hanya sebagai alternatif. Jadi bukan satu-satunya sebenarnya. Ya, dari kesimpulan yang saya lakukan. Kemudian Google Classroom itu belum optimal digunakan pada pembelajaran praktek, ya, khususnya pada mata kuliah ensemble musik. Itu terlihat bahwa masih ada 5 mahasiswa yang tidak lulus pada perkuliahan. Dan yang terakhir, kurang optimalnya penggunaan platform digital Google Classroom itu ada beberapa aspek yang mempengaruhinya. Antara lain, ya, sinyal, kemudian kesulitan mahasiswa dalam mengikuti pelajaran, ya, kemudian kemampuan siswa itu sendiri, dan ketersediaan alat musik yang dimiliki. Apabila kelemahan itu dapat diselesaikan, mungkin pembelajaran secara platform digital itu akan sangat efektif, dan bahkan sangat positif ya, sangat bisa rekomendasi sekali untuk diterapkan ke depannya, bahkan setelah ini pandemi selesai gitu. Nah, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya mungkin karena saat ini saya fokus pada platform digital Google Classroom. Saya juga belum menemukan platform yang lain yang lebih baik gitu daripada platform Google Classroom gitu. Nah, siapa tahu nanti ada penelitian selanjutnya menemukan platform yang memang benar-benar cocok untuk pembelajaran praktek. Karena sejauh ini pembelajaran platform itu hanya pada teori. Itu presentasi dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Dani Nursaputra atas presentasinya. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, silakan langsung dinyalakan mikrofonnya atau bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Gantian bertanya boleh Mbak? Oh ya, silakan Ibu. Iya, boleh. Jadi menarik sekali apa yang sudah diteliti oleh Pak Dani, apalagi dalam kondisi pandemi di mana kita semua memang rata-rata terkendala dalam melakukan proses pembelajaran. Apalagi jika pembelajarannya memang pembelajaran praktik.
dan ini juga saya rasakan gitu sebagai seorang guru praktik gitu ya, di mana kita betul-betul kewalahan gitu ya ketika akan melakukan dari aspek psikomotoriknya gitu ya, dan juga aspek afektifnya. Kalau pengetahuan mungkin masih bisa lah ya dari Google Form dan sebagainya, ya, atau dari Google Classroom langsung. Ya, nah mohon maaf jika saya tadi terlewat dari apa yang sudah Bapak jelaskan, karena tadi sempat stuck gitu, sinyal kayaknya gitu, sempat terdiam gitu. Bagaimana Bapak menilai dari aspek psikomotoriknya gitu ketika pembelajaran dilakukan melalui Google Classroom ini, Pak? Ya, baik. Langsung menanggapi, Bu Feby? Iya, sekarang langsung dijawab saja, Pak. Tadi. Ya. Ya, jadi memang kembali lagi Bu, jadi itu memang permasalahan nggak hanya saya ya Pak. Saya kira semua pengajar di seluruh Indonesia bahkan dunia yang mengalami pandemi ini itu memang terutama aspek penilaian. Jadi karena fokusnya psikomotorik ya, jadi saya jelaskan misalkan kalau psikomotorik kan memang skill keterampilan. Jadi kalau cara saya mengamati ya dengan fitur yang dimiliki Google Plus. Google Classroom itu sendiri kan bisa mengunggah video itu ya. Jadi mereka bisa merekam, kemudian kalau sepertinya kalau langsung kan tidak bisa. Jadi mau nggak mau, karena kan kalau musik kan berdurasinya paling nggak 4 menit, 5 menit ya. Jadi kan butuh ukuran yang besar. Jadi harus melalui YouTube atau Drive. Gitu. Itu saya mengamati secara skill mereka ya, psikomotorik mereka itu. Cuman dari situ saya pun bisa membedakan ya, karena kita saya sebagai guru dalam mata kuliah ensemble musik kan punya indikator penilaian itu sendiri. Jadi misalkan kalau meniup itu niupnya nggak tepat atau nggak halus atau jarinya itu salah megangnya, megang saja itu sudah menjadi indikator penilaian dalam psikomotorik di dalam mata kuliah ensemble itu, Ibu. Nah masalah kami, saya tidak bisa menjawab bagaimana menilai efektifnya. Nah itu, nah kalau efektif itu memang ya itu karena harus dilihat secara langsung ya. Nah itulah makanya kalau nggak tahu ya, kalau anak SMA, SMA mungkin lebih nurut. Kalau mahasiswa tuh mereka egonya lebih tinggi ya. Jadi mereka nggak takut nggak lulus gitu loh. Jadi ya udah hilang aja sinyal susah, ngapain pusing-pusing gitu. Internet apa kuota habis, ngapain pusing, mendingan nggak lulus, mendingan ngulang aja. Mahasiswa saya masih saya seperti itu. Jadi kalau efektif saya rasa memang saya masih memiliki kelemahan ini, memiliki kelemahan dalam menilai sikap gitu. Ya ini menjadi saran selanjutnya ya, barangkali mungkin ada prototipe untuk menilai sikap dalam mata bidang pembelajaran praktek seperti itu. Ibu. Ditambah lagi mungkin ini apa istilah anak muda sekarang, dunia tipu-tipu ya Pak ya, semua bisa dilakukan dalam jarak jauh gitu ya, berbagai akal-akalan mereka lakukan gitu ya, yang kadang-kadang tidak termonitor oleh kita yang mungkin generasinya tidak generasi mereka gitu ya, mungkin ini menjadi PR kita selanjutnya. Iya, terima kasih Mbak Feby. Iya Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Utami atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan, bisa langsung dinyalakan saja mikrofonnya atau klik pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita ke peserta selanjutnya. Bapak Dani, terima kasih atas presentasinya untuk siang hari ini. Untuk selanjutnya, ya sama-sama Pak. Selanjutnya Ibu Sarah MPD dari SMP Negeri 2 Mataram. Ibu Sarah, sudah siap Ibu? Ibu Sarah? Oh iya. Ibu Sarah, tolong dinyalakan dulu mikrofonnya. Sebentar. Tolong dinyalakan dulu mikrofonnya. Halo, sudah siap, Mbak? Baik, kalau begitu, langsung dimulai saja presentasinya. Silakan. Share screen. Dia mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa kelihat PPT-nya? Masih di-mute, Bu. Masih belum muncul. Mungkin masih proses, Ibu. Sebentar dulu. Iya, silakan. Kami tunggu, Ibu. Sudah bisa kelihatan PPT-nya? Sudah kelihatan, Ibu. Kamu? Apakah sudah bisa kelihatan? Sudah, Ibu. Ya? Sudah kelihatan. Sudah? Sudah kelihatan, Ibu. Oh, ya, sudah. Sudah? Iya, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, bahagia selalu untuk kita semua. Dan salam literasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan hasil penelitian tindakan kelas berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Laporan Hasil Observasi Melalui Pendekatan Kontekstual Teaching and Learning dengan Media Pokerbak Siswa Kelas 7A SMP Negeri 15 Mataram Tahun Pelajaran 2018-2019. Penelitian ini dilatar belakangi sebagai latar belakang masalah sebagaimana isi Undang-Undang Sesdiknas tahun 2003 nomor 20 pasal 1 ayat 20 bahwa sumber belajar merupakan proses interaksi peserta didik pada lingkungan belajar. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, dan lingkungan. Tujuan dari sumber belajar, sebagaimana dikatakan STEPU tahun 2014, halaman 89, untuk membantu siswa belajar memahami dan menguasai kemampuan dan keterampilan baru. Kemudian, penelitian ini juga dilatar belakangi adanya gempa bumi Lombok yang meluluh lantakan ribuan infrastruktur pendidikan, termasuk 6 kelas rusak berat di SMP Negeri 15 Mataram, dan menyisakan pengalaman traumatik bagi siswa. Media Pokerbak sebagai akronim dari potret kelas rusak berat akibat gempa dengan pendekatan kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan menulis teks laporan hasil observasi siswa kelas 7A SMP 15 Mataram tahun ajaran 2018-2019. Media Pokerbak ini sebagai salah satu sumber belajar di samping pesan, orang, bahan, dan lingkungan. Penelitian ide dasar dari penelitian ini, siswa tidak tertarik menulis teks laporan hasil observasi karena kesulitan menemukan dan mengembangkan ide. Kesulitan dan mengembangkan ide dikarenakan siswa tidak memiliki kemampuan literasi membaca, literasi dasar membaca dan menulis, sementara pemerintah mencanangkan literasi dasar ini sangat diharapkan untuk membentuk Indonesia emas pada tahun anak negeri untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2024. Senada dengan itu, pada kurikulum K13 pada KD 4.8 tertera mampu menyajikan teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, dan aspek lainnya. Proses penerapan media Pokerbak melalui kontekstual teaching and learning, diantaranya yang pertama, mengaitkan atau relating. Pada tahap ini, guru menyajikan video musikalisasi puisi Aku Baik-Baik Saja
akan baik-baik saja Lombok kita, dan beberapa bangunan yang rusak berat akibat gempa dengan sumber yang tertera di layar. Kemudian siswa diminta mencermati isi tayangan video, kemudian menanyakan struktur teks laporan observasi dan proses terjadinya gempa. Struktur teks laporan observasi terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh siswa dari tayangan video yang disajikan adalah aspek ejaan, aspek kebahasaan yang melingkupi istilah teknis atau istilah di bidang ilmu tertentu, kemudian kalimat klasifikasi dan ejaan. Selanjutnya, tahap kedua mengalami. Siswa dengan melihat poker, pengamatan siswa pada poker bag, akronim dari potret kelas rusak berat akibat gempa, mengamati fakta-fakta pada objek, kemudian menulis catatan ringkas tentang objek yang diamati sebagai dasar pengembangan laporan hasil observasi secara berkelompok maupun secara individu. Tahap ketiga, menerapkan atau applying. Dalam tahap ini, peserta didik mencermati hasil pengamatan, kemudian mengaitkan kembali dengan struktur dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pada tahap selanjutnya, yaitu kerjasama, pada tahap ini siswa secara berkelompok mendiskusikan hasil pengamatan sampai tahap revisi. Dalam kerja kelompok, mereka menyumbangkan ide untuk pengembangan kalimat sesuai dengan data yang diperoleh dan sesuai dengan struktur serta kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pada tahap revisi, siswa bersama-sama menyunting teks. Menyunting berarti mencari kesalahan atau kekeliruan yang telah diperbuat, kemudian memperbaikinya agar sesuai dengan teks hasil observasi yang standar. Dalam hal ini, memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek ejaan. Selanjutnya, ketua kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk mendapatkan tanggapan dari anggota kelompok lain dan guru. Tanggapan dari kelompok lain dan guru meliputi struktur, kebahasaan, dan ejaan. Selanjutnya, mentransfer. Menayangkan kembali tanggapan yang diberikan oleh guru dari tanggapan peserta kelompok lain atau peserta siswa yang lain, guru menayangkan poker bag acak. Secara individu, siswa mengurut tayangan poker bag hingga sistematis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Setelah itu, presentasi hasil kerja individu di depan kelas untuk mendapat masukan dari siswa lain dan guru. Jadi kegiatannya untuk menulis teks, proses menulis teks laporan hasil observasi ini diawali oleh kegiatan berkelompok, selanjutnya kegiatan individu. Hasil dari kegiatan ini, keaktifan selama proses pembelajar diperoleh nilai rata-rata 4,2. Poin-poin pada keaktifan ini meliputi tanggung jawab, kemudian tekun, dapat dipercaya, rasa hormat, dan kerjasama. Nilai awal rata-rata 67,5 belum memenuhi KKM yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yaitu 7,5 dengan penerapan media poker bag meningkat menjadi 80,4 setelah menggunakan media poker bag. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan pada pendekatan kontekstual teaching and learning dengan media poker bag mampu meningkatkan kemampuan menulis laporan hasil observasi siswa kelas 7A SMP Negeri 15 Mataram semester ganjil tahun pelajaran 2018-2019. Disarankan karya tulis ini dapat diterapkan sebagai acuan dalam pembelajaran menulis berbasis
berbasis tek pada siswa. Media poker bag dapat diterapkan pada mata pelajaran yang lain. Sedian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sarah atas presentasinya. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan silakan langsung nyalakan atau ketik pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Kamu suara? Ada sih. Kemana? Terus banyak. Yang bertanya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Langsung dinyalakan mikrofonnya atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Ibu Sarah, terima kasih atas presentasinya untuk hari ini, Ibu. Ibu Sarah, terima kasih atas presentasinya, Ibu, untuk hari ini. Ya, sama-sama. Kita ke presentasi selanjutnya. Jumlah peserta di sini ada 9 ya termasuk saya. Mungkin ada yang baru bergabung. Selamat datang Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau presentasi atau sudah pindah jadwal dari mungkin yang dari besok ke hari ini. Mungkin ada yang sudah bergabung di Zoom. Oh ya, Ibu Siti Marlia. Sebentar saya cek dulu daftar peserta. Ibu dari sesi besok ya, Ibu. Yang pindah ke hari ini. Ya. Baik, sebentar saya cek dulu. Ibu Siti Marlia SPD MPD dari SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Benar ya, Ibu? Ya, baik kalau begitu silakan dimulai presentasinya, mikrofonnya dinyalakan dulu Ibu. Baik, silakan dimulai Ibu. Hilang. Bentar, suaranya hilang. Maaf sebentar masih. Oh iya. Ini tampilannya yang mana ya? Ini tampilannya PowerPoint Ibu. Oh gitu. Buat saya enggak ada gambarnya. Oh. Sebentar. Oh ya. Ini ya. Oh iya. Ya, judulnya Bu, slide pertama. Oh iya. Ini sudah cukup seperti ini ya. Iya. Sudah kelihatan Ibu, silakan. Sudah ya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marliyah. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Ya, mengajar bahasa Inggris. Yang akan saya teliti di sini penilaian tindakan kelas, itu judulnya meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris dengan menggunakan video pembelajaran KineMaster dan PowerPoint pada siswa kelas 88 SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Yang saya teliti semester ganjil, jadi tahun 2020-2021. Latar belakang, ini di tengah pandemi COVID-19 ini, saya banyak belajar, mengambil hikmahnya meskipun belajar di rumah saja, tapi ternyata banyak sekali permasalahan dari peserta didik, ya, itu banyak sekali motivasi belajar siswa jadi menurun, kemudian menjadi kurang efektif karena pembelajarannya tidak tatap muka, ya, sistem daring, kemudian guru juga harus banyak belajar, ya, terutama saya sendiri juga harus belajar, yang awalnya HP-nya hanya HP biasa, kemudian jadi pindah ke HP Android gitu ya, Ibu, Bapak Ibu, jadi saya banyak belajar. Akhirnya saya mencoba menulis penelitian tentang pembelajaran daring, tapi menggunakan pembelajaran KineMaster dan PowerPoint. Rumusan masalah, yaitu pertama, apakah penerapan video pembelajaran KineMaster dan PowerPoint dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 88 SMPN 1 Bandar Sri Bawono, semester ganjil, tahun 2020-2021. Yang kedua, apakah penerapan video pembelajaran KineMaster dan PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 88 SMPN 1 Bandar Sri Bawono, semester ganjil, tahun 2020-2021. Tujuan penelitiannya yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik menggunakan video pembelajaran KineMaster dan PowerPoint kelas 88 SMPN 1 Bandar Sri Bawono semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar peserta didik menggunakan video pembelajaran KineMaster dan PowerPoint kelas 88 SMPN 1 Bandar Sri Bawono. Selanjutnya, kajian pustaka. Mengambil ini motivasi ya, merupakan hasil sejumlah proses bersifat internal atau eksternal bagi individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku di mana perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik psikis maupun fisik, seperti perubahan dalam pengertian pemecahan masalah, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. Kemudian motivasi belajar, yaitu suatu daya upaya penggerak atau membangkitkan serta mengarahkan semangat individu untuk melakukan perbuatan belajar. Nah, yang kemudian video pembelajaran. Karena saya ambil video pembelajaran, jadi saya mencari tentang definisi video pembelajaran, yaitu suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pembelajaran secara lebih mudah dan menarik. Kemudian KineMaster yang saya belajar dari HP yang jelas, kemudian itu merupakan aplikasi untuk mengedit video dengan tampilan komputer dengan tampilan ponsel. Kemudian Microsoft PowerPoint ya, itu yang jelas di laptop sudah selalu ada, saya gabung dengan KineMaster, yaitu PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Tempat penelitiannya di SMPN 1 Bandar Sri Bawono di Lampung Timur, ya. Waktunya bulan September sampai Oktober, subjeknya kelas 88. Karena ada 9 kelas yang saya ambil di kelas 88. Jumlah siswa itu 34 siswa, 24 perempuan, dan 10 laki-laki. Sumber datanya dari siswa dan guru. Hasil tesnya, tes awal, tes akhir. Langsung saja.
teknik dan alat pengumpulan data. Tekniknya yaitu tes dan lembar observasi berupa Google Form. Alat pengumpulan data itu hasil dari tes, kuesioner dan lembar observasi dalam Google Form. Analisis data yaitu analisis data ini kan secara kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Langsung saja ke ini yang rumus yang saya pakai di sini. Jadi X per X sama dengan sigma X plus per N ya, maaf. Nah, itu langsung saya aplikasikan ke ini, langsung ke prosedur penelitian. Ya, ini ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Itu siklus 1, siklus 2-nya sama ya. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus 1-nya, saya menyatakan RPP dulu, kemudian waktunya, yang jelas tadi September sampai Oktober, kemudian meminta guru bidang studi dan kepala sekolah, meminta persetujuan ke kepala sekolah tentang pemberian video pembelajaran kepada siswa. Karena kita tahu sendiri kalau hanya lewat difoto, kemudian lewat WA, semua siswa pasti sangat bosan dengan pembelajaran seperti itu, makanya saya mencoba belajar membuat video pembelajaran agar siswa mudah memahami, apalagi pelajaran bahasa Inggris itu terkadang agak susah kalau hanya membaca dan membaca. Nah, kemudian, tindakan pertama, ya, saya masukkan video pembelajaran saya itu di Google Form, Google Classroom, itu pun terkadang anak masih kesulitan karena terkendala oleh kuota yang biasanya kalau membuka Google Form itu sangat sulit kalau kuotanya tidak banyak. Makanya kadang saya buka, silakan buka di WA, kemudian video pembelajaran saya share di WA gitu. Kemudian observasinya juga di saya lihat di Google Classroom mereka aktif atau tidak. Kalau di Classroom tidak aktif berarti saya buka di WA seperti itu. Lanjut ke refleksi siklus ke 1. Jadi ternyata di siklus pertama itu tidak berhasil, masih kurang berhasil. Akhirnya saya coba lagi di sini ternyata nilai masih 72,6. Masuk ke ini grafiknya ya, siklus 1. Kemudian ini hasilnya tadi. Siklus kedua hampir sama dengan siklus pertama, cuma video yang saya sampaikan berbeda, materinya berbeda. Saya coba buat yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan bisa berhasil dan meningkatkan nilai belajar siswa atau prestasi belajar siswa. Nah, nilainya alhamdulillah sudah mulai naik 82,21. Ya. Oh ya, bentar. Waktunya udah habis ya, Bu? Masih. Ya. Rencanaan ini yang tadi, saya lanjut ini siklus kembali, maaf saya keliru. Ya. Ini hasil yang siklus kedua. Ya, siklus keduanya ini langsung simpulannya. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Saya seperti ini pembuatan Game Master dan PowerPoint. Saya mencoba buat PowerPoint-nya dulu, kemudian saya video saya sendiri, kemudian saya gabung jadi PowerPoint dan PowerPoint. Ini proses pembelajaran siklus pertama, siswa saya ambil 2 sampel. Ini juga yang siklus kedua. Itu yang bisa saya sampaikan. Masih cukup ya, Bu Moderator. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Nurhia atas presentasinya. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, silakan langsung menyalakan mikrofon atau mengetik pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Thank you.
Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan langsung saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Siti Maria, terima kasih atas presentasinya, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, mungkin bisa ditutup dulu, Ibu. Oh iya. Stop share ya. Mungkin ada pesan-pesan penutup sebelum kita berpindah ke peserta selanjutnya, Ibu. Baik, kalau begitu mungkin Bapak Ibu yang lain di sini kan ada 9 peserta ya. Bapak Ibu ada yang namanya mungkin belum terdaftar di daftar apa file PDF yang telah kami share di grup yang mau presentasi hari ini. Saya Mbak. Oh ya, Ibu Nur Fajriah nulis. Ibu namanya memang tidak ada di daftar atau? Saya untuk di sesi besok sebenarnya Mbak, di hari Minggu. Sebentar saya cek dulu. Ibu Nur di room 4, di sesi terakhir. Ya, Nur Fajriah nulis Eskom MMSI dari USN Kolaka, benar Ibu? Iya benar Mbak. Iya, kalau begitu bila Ibu sudah siap silahkan langsung di-share screen-nya. Oh iya, bentar ya. Dan kalau bisa juga dinyalakan kameranya Ibu biar kelihatan. Iya, bentar, Mbak. Bentar ya. Alhamdulillah, ada presentasi. Ya, sambil menunggu Ibu Nur Fajriah menulis, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa besok juga masih ada keynote speaker, masih ada presentasi dari keynote speaker juga untuk besok dan untuk parallel session sesi kedua untuk besok juga. Jadi jangan lupa Bapak Ibu silakan besok standby di jam yang sama ya. Baik. Ibu Nur Fajriah nulis masih disiapkan dulu PPT di sini. Oh, iya, Mbak. Iya, oke. Ya. Share screen ya. Ya, silakan. Langsung bisa share screen ya? Langsung bisa. Ya. Langsung bisa. Baik. Sudah kelihatan, Mbak? Oh iya, sudah kelihatan, Ibu. Saya lagi azan tadi, jadinya. Saya ini dulu, berhenti. Bentar. Ya, Ibu. Saya lagi di Sulawesi, Mbak. Oh iya, beda 1 jam, Ibu. Ya, beda sejam. Di sini sudah waktu asar. Iya, Ibu. Baik. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian saya di kegiatan IGSTEX di 2020 atau 2021 ini. Untuk judul penelitian saya, di sini saya mengangkat tema mengenai pemanfaatan aplikasi e-record reader dosen untuk mendukung pelaporan kinerja dosen khususnya di Fakultas Teknologi Informasi USN Kolaka di masa pandemi COVID-19 saat ini. Jadi perkenalkan, saya merupakan dosen jurusan Sistem Informasi di Universitas 19 November Kolaka di Sulawesi Tenggara. Jadi latar belakang saya melakukan penelitian ini atau membuat aplikasi ini adalah karena belum adanya aplikasi atau pelaporan kegiatan dari tridharma dosen, dalam hal ini pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, khususnya selama masa perkuliahan online di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 kemarin. Sehingga sulitnya bagi stakeholder, dalam hal ini pimpinan, baik itu dari staf kepegawaian maupun dari dekan, untuk mengevaluasi kinerja dosen. Jadi apakah dosen itu benar-benar mengajar, atau apakah dosen itu benar-benar melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu saat kemarin pandemi itu susah sekali untuk direkap atau dilaporkan karena memang terkendala dengan kegiatan WFH. Jadi saya berinisiatif untuk membuat aplikasi ini atau aplikasi e-record reader dosen ini yang berbasis mobile agar bisa dengan mudah digunakan baik itu dari sisi dosen tersebut maupun dari sisi pengontrolan atau pemantauan dari para pimpinan, utamanya dalam hal ini dekan. Nah, tujuan dari saya mengadakan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi e-record tridharma dosen untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya dalam hal masih kurangnya pelaporan aktivitas tridharma dosen selama perkuliahan online, khususnya di Fakultas Teknologi Informasi USN Kolaka. Kemudian manfaatnya, di sini saya membagi tiga manfaat bagi saya sendiri, yaitu dapat mengembangkan pengetahuan saya dan keterampilan saya dengan pembuatan aplikasi berbasis mobile ini. Kemudian manfaat bagi organisasi saya atau bagi instansi saya, dalam hal ini USN Kolaka, khususnya di Fakultas Teknologi Informasi, yaitu akan memudah perekapan atau akan meningkatkan kinerja atau penilaian evaluasi kinerja dosen untuk meningkatkan mutu fakultas tersendiri. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan manfaat untuk stakeholder, yaitu untuk sesama dosen maupun untuk pimpinan dekan, yaitu dapat mempermudah mobilitas atau pelaporan dari dosen langsung ke dekan dalam hal pembelajaran atau pengajaran dan penelitian maupun pengabdian. Di sini metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development. Jadi ini merupakan metode pengembangan sistem atau pengembangan perangkat lunak yang bersifat incremental, khususnya untuk penelitian dalam jangka pendek. Jadi di sini ada beberapa tahapan, yaitu rencana kebutuhan atau requirement planning. Di sini saya menetapkan dulu apa-apa saja yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam hal ini data maupun informasi yang akan saya gunakan untuk kemudian merancang aplikasi ini. Kemudian yang kedua, saya melakukan desain atau proses desain sistem. Kemudian yang ketiga itu tentunya proses pembuatan aplikasinya, kemudian pengimplementasiannya yang digunakan di semester ganjil di 2020 akhir kemarin, dan kemudian pengujian sistem. Rancangan ini saya menggunakan aplikasi AppSheet, kemudian saya mengintegrasikannya dengan Google Sheet atau Google Platform, kemudian di sini saya menggunakan data perkuliahan dan data dosen dari Fakultas Teknologi Informasi USN Kolaka. Untuk hasil penelitian sendiri, tahap yang pada saat pembuatan aplikasi ini tentunya dirancang dulu interface-nya atau pengantar mukanya untuk
untuk memperoleh aplikasi atau untuk menghasilkan aplikasi ini, saya menggunakan AppSheet. Di sini saya menggunakan dua tampilan ya, atau dua user ya. Jadi user yang satu adalah khusus untuk dosen, kemudian user yang satunya lagi adalah khusus untuk pimpinan atau dekan. Jadi kedua aplikasi ini saling terkait sehingga apapun yang dilakukan dosen di aplikasinya itu akan bisa terpantau oleh pimpinan atau oleh dekan di aplikasi dekan tersebut. Nah, di sini tampilan yang di sebelah kanan itu adalah tampilan dari mobile e-journal atau e-record reader dosen untuk tampilan dosen. Di situ ada proses penelitian, kemudian pengabdian, kemudian proses perkuliahan, kemudian rekapan penelitian perkuliahan, kemudian pengabdian pada masyarakat. Kemudian di sini dia bisa memulai melakukan penelitian jika ada penelitian, dan akan otomatis masuk ke dalam rekapan dari dekan atau pimpinan. Begitu juga pada saat proses perkuliahan, dan juga pada saat proses penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua, saya membuat setelah selesai merancang aplikasi tersebut, kemudian dibuatlah user manual book-nya atau manual penggunaan aplikasinya. Kemudian ini dia tampilan antara aplikasi untuk di sisi dosennya dan di sisi dekannya. Di sini bisa kita gunakan menggunakan handphone Android, bisa diinstal menggunakan email bersama, karena berhubung ini saya menggunakan aplikasi yang gratis, sehingga pada saat penggunaannya ini menggunakan email bersama ya. Jadi ada dua atau ada maksimal tiga email ini yang bisa kita gunakan secara bersama. Namun yang membedakan antara satu dosen dengan dosen yang lainnya adalah di kode dosen yang akan diinput. Jadi seperti itu. Kemudian selain menggunakan handphone atau smartphone, aplikasi ini juga bisa diakses melalui desktop atau laptop, sehingga bisa memudahkan. Jadi kalau misalkan lagi tidak sempat buka laptop atau tidak sempat buka komputer, itu bisa kita gunakan di handphone kita untuk pelaporan bahwa oh, kita sudah mengajar nih, dosennya sudah ngajar. Kemudian begitu juga oleh dekan, dekan juga bisa memantau bahwa dosen ini tersebut benar-benar sedang mengajar atau melakukan penelitian atau tidak, sehingga bisa dengan mudah dimonitor atau dikontrol dan diberi peringatan apabila dosen tersebut tidak menjalankan aktivitas atau tidak menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Kemudian ini adalah tampilan dalam bentuk desktop. Jadi seperti ini tampilannya untuk tampilan sisi dosennya. Kemudian ini adalah tampilan dari sisi ini. Mirip sih. Tampilan dari sisi dosen maupun dari sisi dekan itu hampir mirip, hanya saja warnanya saya bedakan. Kemudian menu-menunya juga ada perbedaan. Kemudian hasil evaluasi dari aplikasi e-record reader dosen yang telah saya lakukan, ini telah saya buat kuesioner online dan saya sebar kepada stakeholder, baik itu kepada rekan sesama dosen maupun kepada pimpinan, di mana di sini ada beberapa pertanyaan yang menjadi dasar dari hasil evaluasi untuk aplikasi yang telah kami implementasikan di semester yang berjalan kemarin, yang baru selesai beberapa hari ini. Nah, di sini ada 6 pertanyaan inti yang saya tawarkan kepada teman-teman dan sudah dijawab. Jadi, di sini mayoritas dosen itu merasa sangat terbantu atau merasa sangat puas dengan aplikasi ini, dan menurut mereka juga aplikasi ini dapat lebih mudah dimengerti, kemudian digunakan, dan kemudian tidak boros paket data tentunya, dan dapat membantu mereka untuk bisa melaporkan kinerja tridharma mereka atau tridharma dosen kepada pimpinan, dalam hal ini dekan kami. Nah, di sini saya juga sempat kemarin membuatkan surat penangkap cita untuk aplikasi ini, dan kemarin juga sempat diapresiasi kepada dari Pak Pimpinan, dari Bapak Rektor,
dari hasil penelitian saya ini. Dan ini merupakan testimoni dari salah satu rekan dosen. Ini berbentuk video, cuman mungkin tidak perlu saya ini, karena mungkin tidak ini video. Mungkin nggak ada suaranya ya. Ya, videonya tidak kedengaran suaranya, Ibu. Nggak ada ya suaranya ya. Oh, tadi saya share sedikitnya mungkin nggak pakai suara ya. Jadi intinya ini adalah salah satu teman dosen di sistem informasi yang sudah menggunakan aplikasi ini. Kemudian beliau merasa sangat terbantu dan berharap bahwa aplikasi ini bisa dikembangkan lagi di seluruh fakultas yang ada di universitas ini agar mungkin lebih bisa mempermudah khususnya di masa pandemi yang memang masih berlanjut ya untuk di semester yang pekan depan akan kami mulai untuk di semester genap yang berjalan seperti itu. Kemudian kesimpulannya, jadi kesimpulannya singkat saja karena kegiatan ini atau hasil penelitian yang telah saya lakukan itu alhamdulillah bisa dimanfaatkan atau bisa membantu dosen khususnya di fakultas kami atau di fakultas saya, di Fakultas Teknologi Informasi WSM Polaka untuk pelaporannya dalam hal ini peningkatan evaluasi kinerja kami sebagai dosen khususnya di masa pandemi COVID-19 ini dan mendapat respon yang baik dari rekan maupun dari pimpinan sehingga semoga ke depannya bisa dikembangkan lagi untuk di fakultas atau di jurusan yang lainnya di universitas ini. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf karena terlalu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk tampilan aplikasinya, jika ini adalah tampilan aplikasi untuk sisi dosen, di sini misalkan saya mau, kelihatan ya Mbak? Masih PowerPoint Ibu. Masih PowerPoint ya? Iya. Oke, saya stop dulu. Jadi ini adalah tampilan dalam bentuk web untuk aplikasi Tridharma Dosen di sisi dosen. Jadi di sini untuk mengaksesnya karena saya pakai email bersama, nanti link-nya akan diberikan di email bersama tersebut. Yang membedakan atau yang membedakan dengan dosen lain adalah pada saat login, pada saat memasukkan kode dosen. Di sini saya memasukkan kode dosen SI13, ini adalah kode dosen saya. Kemudian misalkan di sini saya mau masuk perkuliahan atau saya mau memulai perkuliahan, di sini saya akan mengisi, otomatis akan ada nama saya, kemudian mata kuliah apa yang saya ampu hari ini, misalkan komunikasi dan komputer. Dan materi apa yang saya ampu hari ini, misalkan pengenalan komputer. Kemudian misalkan kelasnya kelas D, misalkan jam pelajarannya atau SKS-nya 3, dan ini otomatis jam masuk dan lokasi masuk itu akan otomatis terdetek dari perangkat yang kita gunakan, baik itu handphone maupun laptop. Di sini saya menggunakan waktu yang sesuai, jadi ketahuan bahwa dosennya itu benar-benar masuk tepat waktu dan keluarnya tepat waktu atau tidak. Begitu juga untuk lokasi masuk. Di sini saya menggunakan Google Map, terintegrasi dengan Google Map, sehingga bisa teridentifikasi bahwa lokasi saya saat melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh itu saya berada di kota ini atau di tempat ini seperti itu. Dan ini adalah bukti kegiatan pengajaran. Di sini bisa kita masukkan screenshot hasil dari pengajaran kita baik itu melalui Zoom, melalui Google Meet atau melalui WhatsApp group dan sebagainya. Kemudian ini adalah tanda tangan dosen, misalkan tanda tangan. Dan ini durasi jam mengajar seharusnya ada 2 jam. Jadi jika misalkan sebelum 2 jam saya sudah menyelesaikan kuliah, itu juga akan terekap dan ketahuan di sisi dekan bahwa saya mengajarnya kurang dari 2 jam atau seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini jika untuk melihat rekap perkuliahan yang pernah saya lakukan ada di sini. Jadi ketahuan bahwa di sini saya cuma masuk 2 menit kayak gitu. Nah, di sini uniknya bahwa jika misalkan saya
misalkan saya punya jam mengajar adalah 2 jam, namun saya masuknya tidak sampai 2 jam, atau hanya setengah jam, atau hanya 1 jam, atau kurang. Nah, di sini otomatis akan terekap di akun apa dekan, dan nanti akan memperoleh teguran atau memperoleh feedback dari dekan. Misalkan saya di sini hanya masuk 2 menit, di sini saya dapat teguran dari dekan bahwa saya mengajarnya tidak sampai, mestinya harusnya 2 jam, kenapa hanya masuknya 2 menit, kayak gitu. Jadi ini adalah teguran dalam bentuk peringatan dari pimpinan langsung, seperti itu. Jadi istilahnya bisa langsung dipantau atau dikontrol bahwa kamu benar-benar mengajar atau tidak. Nah, ini adalah dari sisi dekan atau dari sisi pimpinan. Di sini dia bisa melihat semua rekapan dari dosen-dosen yang telah mengajar. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya di kegiatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Fajriya Muniz, terima kasih atas presentasinya. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan silakan langsung dinyalakan mikrofonnya atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Ibu Siti Marliyah mungkin, Mbak. Oh iya, Ibu Siti Marliyah, mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan dulu, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih, Bu Moderator, Bu Nur Fajriyah Mukhlis, ya. Ya, Bu, saya apa ya, terpesona dengan aplikasi yang Ibu buat, ya, saya suka, apa, ini kan Ibu dosen di sebuah universitas, kalau saya kan cuma, saya guru di, yang jelas, apakah bisa, ya, saya tanyakan, apakah bisa aplikasi ini digunakan di sekolahan, ya, Ibu? Terima kasih, ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu Fajriyah. Oh iya. Oh iya, bisa, Bu. Bisa sekali sebenarnya. Ini sebenarnya aplikasi yang mudah sekali, dan pembuatannya pun sebenarnya tidak seribet ini. Karena sebenarnya pembuatan ini tuh tidak memerlukan coding, atau kita tidak membutuhkan keterampilan khusus untuk membuat aplikasi ini. Menjadi seorang apa ya yang pintar coding atau pengkodean. Jadi aplikasi ini tuh sebenarnya upset itu bisa kita implementasikan di mana saja. Jadi jujur juga saya baru mempelajari aplikasi ini tuh di pertengahan tahun kemarin, dan kebetulan pada saat pandemi juga pas sekali waktunya, karena juga tidak terlalu susah dalam hal pembuatannya. Jadi sebenarnya bisa, mau kita aplikasikan di kantor, aplikasikan di sekolah, bisa. Cuma kekurangannya adalah jika kita mau langsung menginstal atau mendevelop aplikasi ini menjadi aplikasi berbasis mobile yang langsung dipakai tanpa menggunakan email bersama, ini kita mesti membayar tiap bulan, dan itu pembayarannya itu agak lebih mahal. Makanya kenapa saya inisiatifkan dengan membuat email bersama, sehingga aplikasi ini bisa diakses secara gratis. Nah, cuman kekurangannya, kalau misalkan kita menggunakan email bersama itu kan rentan. Karena kalau misalkan kita punya 10 guru, atau lebih dari 10 guru, misalkan kemudian kita menggunakan satu email bersama, satu password atau sandi bersama, itu biasanya nanti satu saat mungkin akan bentrok. Atau bukan bentrok apa ya, misalkan mungkin ada yang tidak sengaja mengganti password, atau menyalahgunakan password tersebut. Nah, itu kita bisa terblokir lagi. Jadi kita ulang lagi, login lagi, perbaiki passwordnya lagi agar kita bisa akses seperti itu. Tapi kalau misalkan mau diakses secara aman, secara ini kita butuh mengeluarkan biaya yang lebih lagi. Tapi kekurangannya di situ. Tapi untuk Ibu pertanyakan bahwa ini bisa diaplikasikan di sekolah, bisa sekali, Bu. Bahkan saya juga kemarin membuat aplikasi satu lagi khusus saya dengan mahasiswi saya, itu juga seperti ini. Jadi mereka berkuliah materi, saya menggunakan aplikasi semacam ini, cuman dengan
materi yang berbeda. Di situ saya juga ada fitur untuk mengedukasi mereka berada. Misalkan mereka lagi pulang kampung, kampungnya di sini. Kemudian mereka juga saya ada kan aplikasi selfie. Jadi selfie mereka yang tadinya ini, jadi mereka pada saat belajar mereka bisa selfie pada saat absen perkuliahan. Jadi saya bisa langsung memantau mereka, oh, benar-benar mereka sedang belajar atau mengerjakan tugas. Apalagi kalau untuk sekolah kelas bisa sekali Bu diaplikasikan. Apalagi kalau misalkan sekolahnya belum menerapkan LMS ya, belum ada LMS, ini kita bisa mengaplikasikan di sekolah kita. Tidak mungkin, susah cara bikinnya sebenarnya. Ya, mungkin bisa di galeri apa? Linknya atau mungkin websitenya Bu? Oh iya, ini karena tadi itu sih ada cara installnya. Kita kalau di handphone kita install AppSheet dulu, kemudian setelah install AppSheet nanti akan saya kasihkan email bersamanya, karena ini masih bersifat gratis. Saya kasihkan email bersama dan password, dan kemudian Ibu bisa buka sendiri. Ibu, nah. Terima kasih Bu Siti Maria atas pertanyaannya. Ini Bapak Dani Nuksa Putra, raise hand. Bapak, silahkan bila ada pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih pemaparannya tadi. Ya, saya juga mengatakan keren ya, bagus sekali, benar ya. Keren, kalau bisa saya mau juga itu. Ya, jadi kemudian saya ingin menanyakan Bu gitu, dari latar belakang yang Ibu paparkan tadi, kenapa bisa menciptakan ini ya, media sekeren ini, kan memang pada dasarnya mungkin tidak ada semacam pelaporan atau apa tadi ya dari perguruan tinggi Bu Nur ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah di perguruan tinggi Ibu itu yang pertama, apakah tidak ada semacam KKD Ibu atau SKP ya? Kan biasanya kalau setiap perguruan tinggi kan ada tuh, setiap mau awal tahun maupun akhir tahun kan pasti membuat itu. Apakah itu dianggap tidak ada atau bagaimana dengan adanya media ini? Kemudian yang kedua itu, apakah aplikasi ini menarik sekali ya, keren ya. Jadi saya ingin menanyakan bahwa apakah aplikasi ini juga dapat, artinya apakah data-data itu, kan tadi ada penelitian, pengabdian itu akan diinput secara manual oleh si user, dalam artian itu dosen sendiri, misalkan tahun ini saya penelitian ini, kemudian input sendiri, atau itu dapat terintegrasi secara otomatis, misalkan kalau kita, kalau misal kita punya publish, misalkan terindek Google Scholar, nanti akan otomatis terkonek masuk di situ, gitu. Jadi, kayak sister gitu ya, jadi sistem itu kan langsung terpadu gitu loh. Atau kita kan menginput manual gitu. Kemudian yang terakhir itu, tadi juga saya belum melihat pada bagian pengajaran itu terkait, tadi input nilai sudah ada belum ya, atau mungkin saya yang terlewat ya. Itu mungkin keren lagi ya Ibu, saya sih nggak bisa ya seperti itu, tapi akan lebih keren ketika justru itu mahasiswa bisa melihat langsung juga itu nilai-nilai mereka di situ gitu. Kalau kayak kita kan pakainya siakat gitu lah, jadi ya, input nilai mahasiswa lihat tahu lah apakah aplikasi ini juga ada seperti itu. Begitu Bu Nur ya, ya. So far saya apresiasi dengan yang dibuat. Oh iya, dijawab Ibu. Oh iya, untuk yang pertama mungkin Pak, masalah aplikasi SKP atau BKD di kampus itu memang ada. Cuman untuk aplikasi SKP, memang selama ini kita masih menggunakan aplikasi dalam bentuk Excel. Jadi itu aplikasi dalam bentuk Excel, kecuali BKD. Kalau BKD memang sudah ada aplikasi desktopnya. Cuman mungkin karena masih jadul sekali aplikasinya, jadi tidak bisa kita akses melalui ponsel atau smartphone. Jadi mungkin perlu pengembangan. Jujur sebenarnya aplikasi yang saya buat ini kemarin juga sebagai salah satu syarat pada saat saya latsar CPNS itu dikasih waktu sekitar kurang lebih 1 bulan untuk kita membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk instansi kita, dan kemarin saya terpikir kenapa tidak membuat ini, makanya saya terpikir menggunakan AppSheet karena memang AppSheet ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari dan cepat. Ini kemarin saya buatnya cuma 2 minggu, kalau nggak salah, 1 minggu, 2 minggu. Dan setelah ini, justru banyak pengembangan aplikasi yang saya buat lagi. Saya sudah pernah buat aplikasi juga. Dan yang tadi Bapak tanyakan juga, bisa tidak kita memberi nilai atau ini ke mahasiswa? Nah, itu kemarin juga saya sempat buat dan saya sudah pakai. Cuman di luar dari aplikasi ini ya.
cuman mungkin nanti akan ke depannya atau di semester besok akan saya integrasikan ke semuanya. Jadi itu namanya saya namakan kemarin kuliah online. Jadi kuliah online ini ini adalah aplikasi khusus dari saya terhadap mahasiswa-mahasiswi saya. Jadi di sini saya punya aplikasi ini dari sisi saya. Kemudian di sini ada juga dari sisi mahasiswa. Kuliah online. Ini dari saya. Jadi di sini data mahasiswa saya masukkan semua. Ini banyak sekali, ada ratusan karena saya kemarin kebetulan mengajar 6 kelas. Kemudian di sini absensi mahasiswa, di sini saya bisa melihat mereka, posisi mereka di mana, kemudian selfie mereka pada saat mereka kuliah. Jadi di sini bisa terlihat semua. Apa ya? Posisi mahasiswa itu, kemudian penilaian juga, kemarin juga saya sempat penilaian, jadi kuis, tugas harian, UAS, UTS, itu saya semua masukkan juga di sini. itu dia ada di menu input nilai pengetahuan. Jadi di sini nama mahasiswanya siapa, misalkan ini, kemudian saya kasih mata kuliah apa, karena saya mengampu ada 6 mata kuliah, jadi tergantung dia masuk di kelas mana. Kemudian misalkan nilai tugasnya kemarin berapa, maksimal dari 0 sampai 100. Kemudian nanti otomatis nilai rata-rata harian ini akan otomatis dari perbandingan atau perkalian dari ini poin-poin ini, persentase ini. Ini juga terserah, kalau penilaiannya itu kita mau kasih poin berapa itu terserah, kita atur di pada saat buat di absitnya, di ini absitnya. Begitu juga untuk nilai UTS, UAS, dan nilai keseluruhan adalah nilai dari penggabungan dari nilai semua ini. Kemarin seperti itu, cuman apa namanya, di sini juga saya tugas-tugas mahasiswa semua terdaftar di sini, jadi tugas-tugas mereka mengerjakan tugas, ini bisa. Jadi yang bisa terupload di sini adalah file dalam bentuk PDF, kemudian MP4 atau suara juga bisa, video bisa. Cuman ya mungkin akan memenuhi layar handphone kita. Tapi kan ini kan disimpannya di Google Drive. Jadi insya Allah masih aman lah. Kalau misalkan sudah selesai semester ini, mungkin bisa dihapus, kemudian kita akan ngeblank lagi, dan bisa kita gunakan lagi untuk semester selanjutnya. Dan selanjutnya tadi pertanyaannya Bapak itu, apakah ini terintegrasi dengan Sinta, Google Scholar-nya kita? Belum. Jadi ini adalah kita input sendiri, Pak. Kalau di aplikasi e-record trader sama dosen, di sini kita menginput sendiri. Misalkan ini penelitian. Saya punya penelitian yang saya lakukan di tanggal sekian. Jadi di sini kita input manual, judul penelitiannya apa, nama jurnalnya apa, link publikasinya apa. Jadi dia belum bisa terlink langsung ke Google Scholar. Beda sama Sinta yang sudah terintegrasi dengan Google Scholar kita dan Garuda segala macam. Kemudian, apalagi tadi ya yang terakhir ya, pertanyaannya, apa ya Pak, yang terakhir, saya lupa. Sudah ya, sudah terjawab ya, semua. Terakhir. Iya, tadi. Oh, udah ya Pak. Iya, tadi juga. Iya, oh iya. Ya, tadi seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Dhani. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir ya dari, Ibu Diana Seri. Berapa lama waktu yang digunakan untuk membuat aplikasi ini, dan apakah aplikasi ini bisa diterapkan di luar lembaga pendidikan seperti rumah sakit atau dinas lembaga yang lain, Ibu? Oh iya, kemarin bikin khusus aplikasi e-record trader sama dosen ini saya butuh waktu kurang lebih 2 minggu untuk merancang, baik itu memasukkan data dosen, data mata kuliah, data mahasiswa. Itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Sebenarnya bisa lebih cepat lagi kalau misalkan kita ini kerjakan. Dan untuk di luar pendidikan, misalkan di rumah sakit, bisa Bu, bisa sekali. Bahkan saya pertama tahu Absit ini adalah aplikasi untuk absensi karyawan di kantoran, bukan untuk penggunaan di kampus. Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa, di rumah sakit bisa untuk kita buat mungkin absensi daftar hadir pekerja kita, atau mungkin
bisa juga kita pokoknya untuk yang kira-kira untuk yang membutuhkan database atau yang membutuhkan misalkan kita mau lihat apa namanya lokasinya dia langsung atau mungkin butuh kayak absensi tanda tangan segala macam, ini bisa. Absit itu bagus sekali dan mudah digunakan, bisa untuk apa saja. Saya kemarin juga sempat bikin pencatatan kependudukan di RT, cuman masih skala RT itu, jadi untuk membantu Pak RT kemudian terintegrasi dengan kelurahan, terintegrasi dengan RW. Jadi pencatatan kependudukan, jadi data kependudukan, kemudian rumah kos-kosan. Jadi di rumah kos-kosan itu kita tahu, oh ini alamatnya di sini, kemudian jumlah penghuni kosannya seperti itu, kemudian alamatnya di sini dan segala macam. Jadi bisa sebenarnya dari segi apapun yang kira-kira membutuhkan database untuk pengaplikasinya bisa kita aplikasikan. Tidak mesti di dari sisi pendidikan. Oh iya, begitu. Berarti ini sifatnya fleksibel ya, bisa diterapkan di mana saja, gitu ya Ibu. Iya. Bisa. Terima kasih Ibu Fajriya Mulis atas presentasinya untuk siang hari ini. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang misalnya giliran presentasinya bukan hari ini, tapi mau presentasi sekarang. Silakan Bapak Ibu. Ibu Fajriya. Ya, silakan Ibu. Saya Bu Sukmayati, harusnya jadwal saya besok. Karena memang ada kesempatan hari ini, kalau boleh saya boleh presentasi sekarang. Besok jadwal Ibu di room 3 atau 4 Ibu? Di room 3. Oh, gitu. Tapi ada dua orang teman yang di harusnya hari ini di room 4. Mereka nggak bisa hadir hari ini. Kami udah tadi di grup ada sepintas bicara tukaran aja gitu. Beliau masuk di tempat saya besok. Oh ya baik. Kalau begitu silahkan disiapkan PowerPoint-nya Ibu. Iya. Silahkan disiapkan. Tadi. Pak ini orang mau baca. Ya, sudah kelihatan Bu share screen-nya? Oh, sudah kelihatan Ibu. Enggak bisa baca nih Kak, muncul ini tulisan. Ya, sudah Bu ya. Iya, sudah kelihatan. Bentar. Ya baik, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan artikel saya dengan judul Efektivitas Penggunaan Video YouTube Kreasi Guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh. Saya merupakan salah satu guru bahasa Inggris di SMA Laboratorium Unsyiah, letaknya di Aceh ya Bu ya, di Provinsi Aceh. Kita mulai dengan definisi istilahnya dulu. Yang dimaksud dengan video YouTube Kreasi Guru di sini adalah video yang saya ciptakan sendiri ya, dengan menggunakan beberapa adaptasi atau penyesuaian dengan latar belakang siswa saya. Di antara adaptasi yang saya lakukan adalah materi yang saya pilih, kemudian teknik penyampaiannya, kemudian ada pengintegrasian nilai kearifan lokal dan nilai islami atau nilai karakter. Nah, kalau definisi pembelajaran jarak jauh, mungkin semua kita sudah tahu bahwa pembelajaran jarak jauh itu adalah suatu kondisi pembelajaran di mana pengajar dan pembelajarnya tidak bertemu secara tatap muka. Nah, mereka berada di tempat yang berbeda sehingga perlu media untuk penyampaian informasi berupa mungkin internet, modul, ya, video, atau media cetak lain. Nah,
Adapun latar belakang dari penelitian saya ini adalah yang pertama karena adanya pandemi COVID-19 sehingga terjadilah perubahan sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran ini mungkin berlaku global ya, karena ini secara nasional pemerintah kita menerapkan sistem pembelajaran yang baru, yang berbeda dari biasa, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika sistem baru ini diterapkan, maka perlu adanya adaptasi dari semua pihak untuk proses pembelajaran, baik dari pihak sekolah, kemudian dari gurunya sendiri, juga dari siswanya. Nah, untuk menyikapi kondisi ini, ya, karena tadi perlu adaptasi, jadi harus ada suatu upaya yang ditempuh sehingga proses pembelajaran bisa berjalan maksimal, walaupun mungkin tidak semaksimal pembelajaran tatap muka seperti yang di kondisi normal ya. Nah, untuk menyikapi kondisi ini, saya pribadi mengambil inisiatif untuk menciptakan video pembelajaran sendiri yang pada akhirnya saya upload di aplikasi YouTube untuk memudahkan akses oleh peserta didik atau mungkin pengguna lain ya, guru-guru di sekolah lain yang membutuhkan video pembelajaran yang saya buat ini. Nah, kemudian dari latar belakang tadi, saya membuat dua rumusan masalah untuk penelitian saya. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh penggunaan video YouTube kreasi guru terhadap hasil belajar bahasa Inggris selama pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, bagaimanakah aktivitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan video YouTube kreasi guru. Nah, dari dua rumusan masalah ini, kemudian saya merumuskan tujuan penelitiannya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh video YouTube kreasi guru terhadap hasil belajar bahasa Inggris selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengetahui aktivitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan video YouTube kreasi guru. Nah, mungkin manfaat penelitian ini sepintas saja kita bisa lihat ya. Kalau untuk penulisnya, ya dalam hal ini saya, manfaatnya adalah bisa memaksimalkan proses dan hasil belajar peserta didik. Kemudian bisa juga menjadi bahan refleksi bagi saya untuk perbaikan ke depan. Kemudian bagi peserta didiknya sendiri, dapat meningkatkan motivasi, kemudian memudahkan pemahaman mereka terhadap materi yang ada di dalam kurikulum bahasa Inggris. Kemudian bagi sekolah mungkin bisa jadi sumber belajar ya, bisa memperkaya sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian juga bisa menjadi inspirasi bagi teman sejawat. Sehingga apabila banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, diasumsikan bahwa proses dan hasil belajar peserta didik di sekolah ini akan lebih maksimal. Nah, bagi guru lain juga mungkin bisa menjadi bahan refleksi tambahan ya. Mungkin mereka sudah punya sumber belajar yang lain. Nah, maka video YouTube saya ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan sumber belajar. Nah, apa sih kelebihan video kreasi yang saya buat ini? Mungkin sedikit berbeda dari video YouTube yang ada pada umumnya, yang mungkin bisa gampang diakses kapan saja oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, sedangkan video saya ini, saya buat sedikit perbedaan di antaranya materi dan teknik penyampaiannya saya sesuaikan dengan latar belakang peserta didik. Yang pertama, misalnya kita lihat materinya, kebanyakan isi dari video saya itu berisi materi kontekstual. Jadi yang memang dekat dengan keseharian anak-anak. Apa untungnya kalau materinya kontekstual? Mungkin pemahaman anak-anak akan lebih mudah dibandingkan dengan materi yang
jauh dari lingkungan keseharian mereka. Nah, dari segi teknik penyampaiannya juga saya membuat yang agak berbeda. Yang pertama, kita kombinasikan penggunaan bahasa Inggris dan Indonesia. Kemudian teknik lainnya lagi, mungkin berbicaranya tidak terlalu cepat, karena untuk memudahkan siswa memahami isi dari konten materi yang saya sampaikan. Nah, yang nomor dua tadi sudah saya sebutkan ya, materinya lebih kontekstual. Kemudian juga ada pengintegrasian nilai-nilai karakter atau kearifan lokal, nilai-nilai budaya atau nilai Islami. Nah, di dalam materi yang ada di dalam video saya. Nah, sepintas saya akan sampaikan gambaran bagaimana teknik pembuatan videonya ya. Sejauh ini saya menggunakan dua model yang berbeda. Yang model pertama adalah untuk sebelum melakukan perekaman atau record, kita mempersiapkan materi di PowerPoint atau di PPT. Seperti mungkin kita buat PPT biasa. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan rekam layar ya, menggunakan screen recorder yang ada di handphone. Selanjutnya proses editingnya dilakukan menggunakan aplikasi InShot. Dan selanjutnya setelah jadi, setelah diedit videonya, kita share atau kita upload ke aplikasi YouTube. Nah, itu model yang pertama. Nah, model yang berikutnya adalah tidak menggunakan PPT seperti di model yang pertama. Nah, model ini adalah secara langsung kita bisa membuatnya. Nah, saya membuat model kedua ini untuk materi-materi singkat. Nah, yang mungkin gambarannya yang sering kita lihat video yang di belakang pembicaranya itu ada papan tulis seperti di rumah belajar mungkin ya. Nah, video ini cara membuatnya cukup kita mencari latar belakang yang warnanya senada dengan warna papan tulis yang mau kita buat nanti. Nah, kemudian kita menjelaskan materi sambil direkam juga menggunakan handphone. Proses perekaman layarnya tadi untuk membentuk layarnya dengan warna apa tadi, kita menggunakan aplikasi PowerDirector. Untuk editing tulisannya juga menggunakan aplikasi yang sama dengan di model pertama, yaitu menggunakan InShot. Nah, tampilan videonya mungkin seperti ini kira-kira untuk model kedua. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa contoh video ya, di sini saya hanya foto gambar dari videonya saja bagaimana pengintegrasian nilai itu saya lakukan. Nah, kita lihat di gambar pertama untuk materi caption misalnya, di sini memang fotonya foto real ketika saya mengadakan field research dengan anak-anak ke tempat atau bangunan bersejarah. Nah, yang foto kedua ini termasuk budaya Aceh ya. Mungkin banyak juga di daerah lain melakukan ini, ada acara seremonial mungkin yang disebut pesiju kalau dalam bahasa Aceh. Nah, kemudian ini contoh lain misalnya untuk materi caption juga saya mengambil menggunakan gambar tentang wisuda sekolah. Nah, ini memang benar-benar gambarnya waktu wisuda sekolah anak-anak di sekolah saya. Nah, yang selanjutnya mungkin ini yang menyangkut penanaman nilai karakter atau Islami. Salah satunya dengan memilih gambar yang animasi berpakaian muslim ya. Kemudian isi dialognya juga berkenaan dengan penanaman nilai. Nah, kemudian langkah-langkah bagaimana video ini digunakan dalam proses pembelajaran daring. Nah, yang pertama di sekolah saya di SMA Laboratorium Unsyah ini menggunakan satu aplikasi yang dibuat oleh dosen di perguruan tinggi di sini Unsyah, namanya Spada Aceh. Jadi setiap guru sebelum proses pembelajaran sudah mengupload materi apa saja. Mungkin agak sama ya dengan aplikasi yang tadi Bu
Nur Fajriah jelaskan sebelumnya. Nah, kita mengupload semua di sini. Jadi semua video saya upload ke aplikasi ini sebelum proses pembelajaran dimulai. Ya. Video ini saya buat sesuai dengan semesternya. Jadi setiap semester, setiap KD ada video pembelajarannya. Nah, lalu dari video ini kita meminta anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Tujuannya untuk apa? Dengan adanya LKPD atau tugas, ya mungkin anak-anak akan lebih serius untuk belajar. Nah, jika hanya menonton, tidak semua anak mungkin konsentrasi untuk menonton videonya. Jadi ilmunya nggak dapat. Nah, kemudian tahap berikutnya untuk memastikan pemahaman siswa dan memastikan partisipasi aktif mereka, saya melakukan Google Meet ya, atau kadang-kadang Zoom, tapi seringnya menggunakan Google Meet karena tidak ada batasan waktu di Google Meet. Kemudian disinilah terjadi diskusi ya, tentang materi yang mereka kurang pahami, tentang perasaan mereka, bagaimana selama belajar daring ya, semua kita bahas di Google Meet. Nah, setelah itu kita memberikan kuis via live worksheet. Kuis ini mungkin teman-teman lain juga sudah biasa pakai menggunakan aplikasi live worksheet ya, yang sudah kita buat sebelumnya soalnya. Jadi ini interaktif worksheet. Nah, selanjutnya ada tugas praktik ya untuk menulis atau bisa saja membuat video tentang materi yang mereka sudah pelajari. Nah, untuk mengetahui ketercapaian tadi efektivitas video yang saya buat, saya menetapkan indikatornya. Apabila 75% peserta didik mencapai KKM, maka saya anggap video tersebut efektif untuk digunakan selama pembelajaran daring. Nah, kemudian yang kedua menyangkut aktivitas siswa, apabila 80% peserta didiknya berada pada aktivitasnya pada kategori baik, maka saya anggap juga bahwa efektif penggunaan video dalam hal ini. Nah, mungkin ini juga sepintas ya, tabel nilai pengetahuan dan nilai praktik pada ini yang saya ambil salah satu sampelnya satu kelas ya, materinya materi caption. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah persentase ya, persentase ketuntasan atau nilai ketuntasan siswa 84,37%, kemudian rata-rata nilai pengetahuan 81,37, rata-rata nilai praktek 83,22. Jadi kedua indikator tadi saya terbukti bahwa sudah tercapai melalui persentase atau nilai rata-rata ini. Nah, kemudian skor aktivitas siswa juga bisa dilihat di sini. Dari aktivitas kehadirannya ya yang mereka lakukan melalui aplikasi, kemudian kedisiplinannya juga saya lihat sebagai salah satu aktivitas siswa, kemudian keaktifan selama diskusi interaktif yang melalui Google Meet atau Zoom tadi. Nah, ini ada kategorinya sangat baik, persentasenya berapa, kalau baik persentasenya berapa. Ini maaf, ini C cukup ya, dan satu lagi kurang. Nah, dari hasil temuan tadi dapat saya simpulkan bahwa video YouTube kreasi guru membawa pengaruh positif terhadap hasil belajar bahasa Inggris yang terbukti dengan ketuntasan klasikal mencapai 81,37%, artinya nilainya di atas 75% siswa tuntas belajar. Kemudian kesimpulan kedua, aktivitas peserta didik tinggi ya, dalam hal ini pada rentang baik selama penggunaan video YouTube kreasi guru. Nah, demikian presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan saya mendapat masukan dari teman-teman untuk perbaikannya ke depan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sumiati atas presentasinya. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan silahkan nyalakan mikrofonnya atau bisa mengetik
pertanyaan di kolom chat yang ada di Zoom. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Bisa langsung ditanyakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Sumayati, terima kasih atas presentasinya. Mungkin bisa ditutup dulu, Ibu. Ya, demikian tadi presentasi saya tentang salah satu hasil penelitian saya selama pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya senang bisa berada bersama Bapak Ibu di sini. Insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumayati atas presentasinya. Sebentar saya cek dulu di partisipan kita ada Ibu Yani Agustiningrum yang presentasi untuk hari ini. Ibu Yani. Ibu Yani. Yani Agustining. Ibu Yani. Mungkin Bapak-Ibu yang lain ada yang... Oh ya, Ibu Yani. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah siap untuk presentasinya hari ini, Ibu? Iya, Mbak, maaf. Saya baru belajar lahiran, jadi... Oh iya, Ibu tidak apa-apa. Mungkin bisa disiapkan dulu presentasinya, Ibu. Ya, silakan dipersiapkan dulu. Kalau sudah siap, nanti langsung dimulai saja, ya, Ibu. Sambil menunggu Ibu Yani untuk mempersiapkan presentasinya, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa besok masih ada sesi lagi ya, sesi keynote speaker dan sesi parallel session. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sudah bisa Mbak dimulai, Mbak? Oh, ya silakan Ibu. Langsung share screen aja, Ibu, untuk presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yani Jeruk, di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian saya, yaitu tentang pengembangan metode bahasa Redis berbasis media Big Book untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas rendah. Latar belakang masalah dan penelitian itu, yaitu yang pertama yaitu siswa kelas 1 di sini masih banyak yang belum dapat membaca karena kemampuan membaca mereka masih rendah. Selanjutnya yang kedua yaitu
guru dalam mengajar itu masih kurang kreatif dalam mengajarkan membaca permulaan pada siswa kelas rendah. Untuk yang ketiga, guru belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai dalam mengajarkan membaca permulaan tersebut. Dengan yang keempat, guru masih menggunakan metode tradisional atau konvensional dalam mengajarkan membaca permulaan. Mohon maaf sebelumnya, ini file PowerPoint-nya memang belum ada atau bagaimana Ibu? Soalnya tidak kelihatan di layar. Oh iya Mbak, soalnya ini saya lewat HP, kalau PowerPoint-nya itu masih di laptop ya Mbak. Oh gitu, oh iya, tidak apa-apa Ibu, lanjutkan saja kalau begitu. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kebutuhan metode bahasa Redis berbasis media Big Book untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas rendah. Untuk yang kedua, bagaimana efektivitas metode bahasa Redis berbasis media Big Book untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas rendah. Yang ketiga, bagaimana desain metode bahasa Redis berbasis media Big Book untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas rendah. Yang keempat, bagaimana uji coba produk dan diseminasi metode bahasa Redis berbasis media Big Book untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas rendah. Tujuan penelitiannya yaitu, yang pertama, mendeskripsikan kebutuhan metode bahasa Redis berbasis media Big Book untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas rendah. Selanjutnya, mendeskripsikan desain, uji coba, dan diseminasi metode bahasa Redis berbasis media Big Book untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas rendah. Selanjutnya yaitu, untuk manfaat penelitian, ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teorisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman serta inovasi dalam mengembangkan metode pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode bahasa Redis berbasis media Big Book pada siswa kelas rendah sekolah dasar. Sedangkan manfaat praktisnya untuk sekolah, langkah awal dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dengan adanya pengembangan metode pembelajaran. Sedangkan untuk yang keempat yaitu dapat memperoleh masukan-masukan yang berguna untuk peningkatan proses pembelajaran yang lebih baik dalam meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada kelas rendah. Untuk siswanya, yang pertama yaitu memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam hal pengembangan potensi, minat, dan bakat melalui pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan yang kedua yaitu memberikan motivasi untuk gemar belajar bahasa Indonesia sehingga proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Sedangkan untuk peneliti lain, penelitian ini dapat memotivasi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis sehingga dapat menghasilkan beragam teknik pembelajaran baru dalam membaca khususnya dan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya. Spesifikasi produk, pada penelitian saya ini, produk yang disediakan yaitu terdiri dari 4 buku membaca permulaan dengan metode bahasa Redis yaitu yang pertama, ada 4 seri, yang seri pertama yaitu dari kata ke suku kata, seri yang kedua suku kata ke huruf, seri yang ketiga huruf ke suku kata, seri keempat suku kata ke kata. Selain 4 produk membaca permulaan tersebut, buku, ada juga media biku yang ukurannya besar, tapi isinya juga sama dengan buku seri membaca permulaan tersebut. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu hakikat metode pembelajaran. Dari Faturrahman menyatakan metode mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu keterampilan guru yang memegang peranan penting dalam pengajaran adalah keterampilan memilih metode. Sedangkan menurut Sujana, metode mengajar ialah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Hakikat metode bahasa Redis, menurut Jamaris, bahasa Redis atau membaca awal merupakan serangkaian aktivitas membaca yang dilakukan anak setelah ia mengenal dan memahami berbagai bentuk huruf dan berbagai rangkaian variasi gabungan huruf menjadi berbagai kata. Untuk langkah-langkah dalam metode bahasa Redis, yaitu yang pertama, penyajian kata yang mengandung konsep konkret seperti terlebih dahulu, seperti buah, buku, adik, dan lain-lain yang ada di sekitar
lingkungan siswa kita. Yang kedua, langkah kedua itu penyajian kata yang mengandung konsep abstrak. Jadi anak-anak sepertinya seperti contoh angkasa, langit, bumi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penyajian kata yang mengandung konsep lebih dari satu. Seperti contohnya bisa. Bisa-bisa dapat diartikan sebagai zat berbahaya atau racun, dan juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk bisa melakukan keterampilan tertentu. Teknik penggunaan metode Basal Redis. Menurut Estil, ada 4 langkah. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan di sini memberikan motivasi kepada siswa menyepakati bersama tujuan dari membaca itu tersebut. Yang kedua yaitu membaca terbimbing. Di sini guru dapat mengajarkan menafsirkan gambar, membaca nyaring, membaca dalam hati, dan pemahaman cerita merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam tahap ini. Yang ketiga itu ada latihan. Pada tahap ini, guru memberikan latihan dan kegiatan yang bertujuan mengembangkan kosakata siswa. Ada latihannya di sini bisa lewat teka-teki silang, soal isian singkat, permainan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang pertama yaitu tindak lanjut. Dalam tahap ini, siswa melaksanakan kegiatan secara mandiri. Guru dapat memberikan tugas ke siswa untuk membaca di perpustakaan atau di pojok baca pada setiap kelas. Hakikat membaca. Sedangkan hakikat membaca yaitu menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dan ciri-ciri membaca menurut Anderson yaitu ada 5. Membaca adalah proses konstruktif. Yang kedua, membaca harus lancar. Yang ketiga, membaca harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Yang keempat, membaca memerlukan motivasi. Yang kelima, membaca merupakan keterampilan yang harus dikembangkan secara berkesinambungan. Selanjutnya itu hakikat media Big Book. Big Book dalam bahasa Indonesia disebut buku besar, yaitu memiliki pengertian buku bacaan yang memiliki ukuran, tulisan, dan gambar yang besar. Ukuran Big Book bisa beragam, misalnya ukuran dari kertas A3, A4, atau A5, atau seukuran koran. Ukuran Big Book harus mempertimbangkan segi keterbacaan seluruh siswa di kelas. Sedangkan menurut Usaid, Big Book adalah buku bacaan yang memiliki ukuran, tulisan, dan gambar yang besar. Big Book berkarakteristik khusus yang dibesarkan, baik teks maupun gambarnya. Kualitas khusus di sini maksudnya adalah Big Book dapat melibatkan ketertarikan anak dengan cepat karena gambar yang dimilikinya mengandung irama yang menarik bagi anak. Memiliki gambar yang besar, ada tulisan yang diulang-ulang, sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa. Desain penelitian. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan yaitu desain penelitian dan pengembangan atau R&D. Dengan pendekatan yang dikenal dengan nama model pengembangan Go and Girl. Prosedurnya yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi untuk langkah-langkah R&D-nya. Yang kedua yaitu perencanaan, selanjutnya pengembangan produk awal, selanjutnya pengujian lapangan awal, dilanjutkan revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk lagi, setelah itu uji lapangan pemakaian, yang selanjutnya itu revisi produk akhir, dan yang terakhir itu diseminasi. Objek dan subjek penelitian. Objek di sini yaitu pada penelitian ini adalah metode Basal Redis berbasis media Big Book. Sedangkan subjeknya yaitu siswa dan guru kelas 1 di sekolah dasar. Di sini saya menggunakan 4 sekolah dasar yang ada di lingkungan SD saya. Sumber dan jenis data. Sumber data tentang metode pembelajaran yang telah digunakan sebelumnya. Sumber data di sini yaitu menganalisis kebutuhan siswa dan guru. Setelah itu sumber data uji internal yaitu melalui desain para ahli atau pakar media pembelajaran. Jenis datanya yaitu melalui kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama yaitu wawancara, yang kedua angkat atau kuesioner, dokumentasi. Wawancara di sini melalui wawancara guru kelas 1 dan siswa kelas 1. Yang angkat atau kuesioner juga diisi oleh para guru di Dapin sekolah saya. Yang ketiga itu dokumentasi.
uji validitas dan efektivitas, analisis data validasi yaitu melalui ahli materi dan ahli media, data awal yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, dan sedangkan uji efektivitas yaitu melalui uji t-test. Hasil penelitian dan pembahasannya, hasil observasi dan wawancara terhadap siswa berdasarkan data yang diperoleh dari keempat sekolah SD tersebut, rata-rata memperoleh nilai kurang dari 3 dengan kategori cukup. Secara keseluruhan, dari hasil observasi pada saat pembelajaran menunjukkan siswa yang belum aktif, strategi dan metode pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang menarik, sehingga minat belajar siswa kurang. Dan untuk wawancara yang dilakukan meliputi aspek kebutuhan materi, isi, dan kebutuhan grafis media pembelajaran. Dari aspek kebutuhan materi dan isi, siswa hanya belajar dari buku siswa dan lembar kegiatan siswa yang membuat siswa kurang semangat dan bosan dalam belajar membaca permulaan. Sedangkan dari aspek grafisnya, dalam belajar membaca permulaan, tulisan yang ada dalam buku berukuran kecil, belum ada gambarnya, jadi siswa kurang semangat untuk belajar membaca. Studi pendahuluan kebutuhan media pembelajaran dalam membaca permulaan di kelas rendah sekolah dasar terhadap guru, yaitu yang pertama diperoleh dari hasil observasi kebutuhannya, memperoleh nilai kurang dari 3 dengan kategori cukup yang menunjukkan bahwa buku-buku yang berisi materi yang kurang menarik. Sedangkan dari hasil wawancara menunjukkan adanya kebutuhan media pembelajaran yang di dalamnya terdapat pembahasan dan penjelasan dalam membaca permulaan, terdapat metode pembelajaran yang cocok untuk membaca permulaan, dilengkapi tulisan yang besar dan gambar yang berwarna-warni, supaya siswa bisa lebih tertarik dan aktif dalam belajar membaca permulaan. Pengembangan metode dan media pembelajaran untuk meningkatkan membaca permulaan di kelas rendah, yang adalah ada beberapa langkah dari R&D tersebut. Sekarang yaitu keefektifannya, yang uji coba produk, rata-rata nilai kelompok eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nilai rata kelompok eksperimen yaitu 77,25, nilai tertingginya 95 dan nilai terendahnya 60. Sedangkan pada kelompok kontrol hanya mendapat skor 56,95 untuk nilai tertingginya 85 dan terendahnya 35. Dari rata-rata nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode bahasa teoritis berbasis media Big Book efektif digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan. Untuk uji T-testnya yaitu nilai T dihitung sebesar 5,458. Dengan demikian nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan perbandingan dapat disimpulkan HO ditolak dan HR diterima dengan asumsi terdapat perbedaan signifikan hasil belajar dengan media pembelajaran yang berbeda. Untuk kesimpulannya, yang pertama, analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap pengembangan metode bahasa teoritis berbasis media Big Book dilakukan melalui observasi, wawancara, dan angket. Yang kedua yaitu pengembangan metode bahasa teoritis berbasis media Big Book ini menggunakan metode Bok and Gal. Yang ketiga, hasil uji efektivitas menunjukkan bahwa metode bahasa teoritis berbasis media Big Book efektif digunakan dalam membaca permulaan kelas rendah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ibu Yani atas presentasinya. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, silakan langsung nyalakan mikrofonnya atau ketik pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oh, Ibu Siti Maria, silahkan Ibu langsung dinyalakan teleponnya. Terima kasih. Maaf, saya hanya ingin ini apa lihat judulnya tadi Ibu Yani. Ya, judulnya Ibu mungkin bisa di-share, Bu. Saya kan baru di rumah sakit nih, HP-nya pakai HP. Oh iya, maaf. Maaf. Ya,
Saya cuma penasaran seperti tadi, saya tertarik sama kata big book itu apa ya Bu? Mungkin saya juga, Ibu guru bahasa Inggris ya? Enggak, saya guru sekolah dasar kelas 1. Oh, iya. Biasanya pakai big book yang ukuran besar, anak-anak akan lebih menyukainya. Kan ada gambarnya besar, tulisannya besar-besar, ada warna-warninya gitu Bu. Jadi sebut. Kalau kita pakai buku kecil di depan, anak-anak rata-rata kurang suka, enggak mau memperhatikan. Ya. Itu ada gambarnya enggak, Bu? Di rumah, maaf. Iya, maksudnya big book itu disertai dengan gambar gitu ya, Bu ya. Enggak, saya juga pernah jadi guru SD, Bu. Saya jadi pernah ngajar bahasa Inggris SD itu memang apa ya? Memang pengenalan kosakata itu benar-benar dibutuhkan dan mereka biasanya butuh gambar untuk menunjukkan apa kata tersebut ya Bu ya. Jadi namanya big book gitu ya Bu ya. Nggak tahu ke abstrak tersebut. Jadi anak kelas 1 rata-rata begitu. Belum kosakatanya. Iya Bu. Bu Yani terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Maria. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu Yani, terima kasih presentasinya ya, Bu. Oke. Jadi mungkin bisa ditutup dulu Ibu. Ada pesan terakhir mungkin sebelum kita tutup. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebetulnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Yani Agustiningrum atas presentasinya. Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi yang kiranya belum presentasi. Sepertinya sudah semua ya. Kalau misalnya ini sudah semua, kami ingatkan kembali Bapak Ibu, besok masih ada sesi keynote speaker dan sesi parallel session lagi. Dan karena sekarang sudah tidak ada presentasi lagi, waktunya juga sudah menunjukkan pukul 15:46 menit waktu Indonesia Barat. Bisa kita tutup saja untuk sesi parallel session hari ini. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu telah berikan pada kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan siang hari ini. Jangan lupa besok masih ada lagi ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Saya Fabiola Irsaluna Rahmadanti, perwakilan dari Ahli Media, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, mungkin kalau bisa dinyalakan kameranya, dinyalakan dulu kita sesi foto bersama ya. Kalau bisa dinyalakan kameranya, dinyalakan dulu kita sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup. Baik, ini Bapak Ibu. Ini masih bertiga ya. Kalau kameranya bisa dinyalakan, dinyalakan dulu Bapak Ibu. Untuk dokumentasi ya. Nanti dokumentasinya juga akan dikirim ke grup. Baik. Mungkin cuma segini saja. Baik. Senyumnya silakan Ibu-ibu. Senyumnya ditampilkan. Ya, baik. 1, 2, 3. Okay. Ya, satu kali lagi ya Ibu semuanya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Kalau mau meninggalkan room ini silahkan. Sampai jumpa besok. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.